Nak tengok. Okay, naik nanti. Naik. Okay. Tak naik. Oh, naik sini. Sibu. Kak Han jalan lah. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak naik eh. Tak naik dia. Dia kena buka tu hang tekan dekat notification tadi. Ha. Ah, dah aku dah masuk tu terus. Ah, try tengok. Masuk dekat page lah. Masuk dekat page ah. Ha, masuk dekat page. Okay, ini baca kat tu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, member-member, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita menyambung lagi kita punya bicara santai kita untuk siri yang kelima. Yang mana pada malam ini kita pilih tajuk Perang Qadasiyah, wasiat Umar yang tertunai. Kenapa kita pilih tajuk ini? Kerana Perang Qadasiyah merupakan antara salah satu perang yang terbesar dalam Islam. Dia banyaklah. Dalam Islam ni ada beberapa perang yang dia besar, besar in term of nilai sejarah dia. Macam Perang Badar, Perang Qadasiyah ini, Perang Salib, Perang Ain Jalut. Ain Jalut antara Islam bertempur dengan Mongol. Kemudian ada beberapa siri perang macam perang membebaskan Constantinople, perang dengan di Jabal Tariq di nak buka Andalusia. Ini antara perang-perang yang besar dalam Islam. Nah, maka kita pilih Qadasiyah ini kerana dia siri peperangan lah. Kita dah mulakan dengan Perang Salib. Hari itu mungkin kita sambung Qadasiyah. Lepas ni mungkin kita akan pergi berdua tiga perang yang lain. Dan saya dapat terima email banyak email lah, PM daripada tuan-tuan memberi suggestion tajuk macam-macam lah, tentang Laksamana Hantua, tentang keruntuhan Uthmaniyah. Yang mana saya kira tajuk-tajuk itu cukup bernas dan idea itu cukup menarik. Dan saya akan pergi ke arah tu lah, insyaAllah akan sampai waktunya. Cuma itulah masa, kekangan masa tu lah. Ustaz Zaki Idris senyum nampak. Nah, masa tu kadang-kadang sebab saya dalam, minta maaf lah, 2-3 minggu ni saya agak padat ceramah di Masjid Surau tu lah yang kalut juga macam. Hari ni pun yang lewat kita start ni pasal saya baru habis kuliah. Habis kuliah tu balik siap-siap semua. Baru saya sampai jadi lewat sikit, tak dan nak buat persiapan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita lambat. Kita curi juga masa kita main juga. Demi tuan-tuan kita main. Kita main juga di, akhirnya di studio Abang Jeff Osama Enterprise and Corporation ni. Kita sampai juga malam ni sini. Kita cuba bagi untuk tuan-tuan Perang Qadasiyah. InsyaAllah. Kita buat secara, orang panggil apa? Orang panggil apa ni? Santai. Santai dan namanya two way ni. Interaktif, interaktif. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tolong share, kita manfaatkan ramai-ramai geng-geng kita ni, kita sembang santai tetapi ilmiah. Sementara nak tunggu tidur, sementara nak tunggu raya haji. Insya-Allah. Baik. Banyak. Jadi kita akan mulakan dengan Perang Qadasiyah. Baik. Perang Qadasiyah ini merupakan perang antara Islam versus Parsi. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak tahu ramai nak tengok. Macam kita nak tahu orang tengok, boleh komen sikit tak? Amir Norman, yo. Assalamualaikum, Mak Mufdi. Kursalah Amir Norman. Salat tinggi clear, Afifi. Wil Qutus, pajak song clear. Amir Norman, ceras, clear dan sejuk. Okay. Adam Ghaffar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Jadi, so far clear lah. Apa-apa tuan-tuan komen di sini, saya nak tahu. Line di tempat tuan-tuan clear, tak clear dan sebagainya. Okay. Kalau tak ada masalah apa, saya nak sambung. Okay, kalau ada apa-apa komen, pertanyaan, yang mampu saya jawab, yang tak mampu saya minta maaf. Okey, kalau komen saya amat hargai sebab saya nak tengok feedback berapa ramai yang watching. Okey. Buatlah like sikit, hi ke apa semua tu bolehlah. Okey, kita nak tahu. Baik. Parik Buntak clear dan Mansara Utama PJ clear, Wangsa Maju clear, clear Suhairi Syafi'i. Assalamualaikum. Adib Ashraf Ipoh clear, cantik. Kita ada dak Singapura dengan Brunei malam ni? Balakong clear. Hari tu kita dah sampai di US eh. Tengok. Di apa, California ke mana bukan, dia tengok ni Bukit Kuang, Kemaman clear and clear. Okay, cantik. Baik, saya sambung lah. So, Perang Qadasiyah ini berlaku tahun 636 Masihi. Bila kita kata 636 Masihi, bermaksud zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik. Islam versus Parsi. So sebelum kita nak pergi kepada Qadasiyah ni yang berlaku tahun 636 Masihi ini, kita nak kena patah balik sikit. Patah balik sikit. Bila kita nak cerita tentang perang lawan Islam lawan Parsi, kita nak kena tahu dulu Parsi ni siapa. Sebab apa boleh jadi perang besar? Kita nak tahu Parsi ni siapa. Parsi adalah, kalau sekarang Iran lah. Tapi Iran pun sekarang dia part of Parsi. Dia bukan Parsi seroy. Sebab Iran ialah besar. Tapi Parsi dulu lagi besar. Dulu wilayah Iran semua tu memang dah bawah empayar Parsi. So Parsi dulu lagi luas. Okay? Parsi sekarang Iran lah. Tapi Iran hanya part of Parsi. Bukan total Parsi itu Iran sekarang. Bukan. Iran hanya sebahagian daripada Parsi. Baik. Parsi dia wujud bila? Parsi sudah wujud dalam tahun 3200 sebelum Masihi. Lama tak lama tu, boleh bayang tak? Kita buat macam ada satu garis lurus. Kalau ada garis lurus kat sini, mana kita nak cari? Mana pemarih? Tepi botol ayam. Tepi botol ayam, ada botol ayam. Tu, dalam balang. Dalam balang ni. Ayam. Okey. Nampak? Okey, kata kalau ini kita punya kalender tahun, tengah-tengah ni kosong Masihi, okey. Kita sekarang bergerak ke sini. Okay, kita dah 2017 Masihi. Depa ni 3200 Masihi. Negatif kan kata? Patah balik. Lagi besar negatif dia tu lagi lagi hujung tahun dia. Maknanya dia 3200 Masihi sebelum Masihi lagi. Tahun 3200 sebelum Masihi dia dah wujud. Kita sekarang 2017 after Masihi. Dia 3200 sebelum Masihi dah wujud dah tamadun Parsi. Tamadun dia dah wujud dalam tahun 3200 sebelum Masihi. Lamalah. Zaman Pythagoras, Hippocrates semua tu. Macam sangat lama. Dan Parsi ini dia wujud tamadun pertama ni disebut sebagai tamadun Allahumma salli ala Muhammad empayar Proto-Ilam. Proto-Ilam. Kemudian dalam beberapa ratus tahun dia pegang sambung dengan empayar Ilam. Sebelum Ilam, empayar Proto-Ilam berlaku perebutan kuasa masuk tamadun empayar Jirat. Jirat habis Jirat anak cucu Proto-Ilam masuk balik. Asaskan pula empayar Ilam. Kemudian dia bersambunglah banyak tamadun dia sampailah beratus-ratus sampai satu tamadun disebut sebagai empayar apa? Empayar Sasanid. Kenapa saya stop dekat Sasanid? Kerana empayar Sasanid inilah yang bertembung dengan Islam. Kerana apa? Kerana empayar Sasanid ini dia terbina ataupun terasas dalam tahun 226 Masihi. Ingat nama tu, 226 Masihi, dan dia musnah dalam tahun 640 Masihi. So ratusan tahun lah, 226 sampai 640 Masihi. So 640 ke 641 macam tu lah, okay, plus minus. Tapi 640 lah to be exact, okay. So dia dah bermula 226 Masihi. So empayar Sasanid inilah yang bertembung dengan Islam. Kenapa? Dalam dia ada panglima-panglima yang hebat macam Rustum, macam Hormuzan. Ini panglima-panglima hebat dalam empayar Sasanid. Maka kemudian habis Sasanid, maksudnya Sasanid ni dia macam turning point. Selepas empayar Sasanid bermaksud Islam dah masuk Parsi. Pengaruh Islam dah masuk Parsi. Kita lahirkan empayar, dia panggil, dia tak panggil empayar, dia panggil wangsa. Wangsa Tahiriyah, kemudian wangsa Safawiyah, wangsa Safariyah, wangsa Alawiyah. Dia wangsa-wangsa-wangsa. Kita pun ada wangsa, kita ada wangsa maju. Kemudian dia pergi kepada Bani Saljuk, empayar Bani Saljuk ini. Empayar Bani Saljuk pun menarik kerana dia terkenal dalam tamadun Islam sumbangan Bani Saljuk, kerana Bani Saljuk ini dia terasas dalam tahun 1037 Masihi dan dia musnah, dia jatuh dalam tahun dia 1037 sampai 1187 ataupun dia lebih tepatlah dia terbina 1025 Masihi dan dia musnah tahun 1187 Masihi. Di empayar Bani Saljuk dan mereka ini merupakan tentera Islam Seljuk yang banyak menyumbang dalam perang salib. Kerana apa? Kerana perang salib berlaku dalam tempoh itu. 1089 perang salib pertama dan 1181 ke 87 perang salib kedua. Maka empayar Saljuk ada dalam tu. Okey. Habis Saljuk dia sambung balik dengan dia punya wangsa sampai dalam tahun 1925 diambil alih oleh satu dinasti disebut sebagai dinasti Pahlavi. Pahlavi ni memerintah dalam tahun 1925 sampailah 1979. Yang terakhir pemerintahan dinasti dekat Parsi ataupun Iran ini, nama dia Shah Reza Pahlavi. Dalam Empayar Pahlavi lah. Shah Reza Pahlavi digulingkan oleh revolusi Iran. Kerajaan Khomeini
Dan sejak 1979 sampai ke hari ini, Iran adalah sebuah negara republik. Nah, setengah menamakan dia sebagai Republik Islam Iran, setengah lagi menamakan dia sebagai Republik Syiah Iran. Wallahu ta'ala alam. Saya bukan ahli dalam bidang tu, tetapi itulah sejarah rentetan yang panjang kisah Parsi yang dah bermula 3200 tahun tamadun dia sampai sekarang. Nah, clear tak kat tu? Pokok tampang clear. Sungai Ara clear, Guak Cempedak Yan clear, Kulim okey. Kepala kepala clear sangat ah. Ha? Kepala clear sangat noh. Kepala. Istanbul clear, Temelu clear, cantik. Oh, Saki balik Temelu noh. Pun Penang clear. Okey, Rokziah Razi, Umi. Hai, clear. Okey. Saya nak sambung lagi ni. Baik. So saya sambung eh. So itu adalah tentang Parsi. Tentang Islam pula, Islam dia bermula bila? Nabi SAW naik jadi Rasul, kemudian dia mengembang Islam dalam tahun 571 Masihi. Kemudian Nabi merintah Madinah 10 tahun. Ha, Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar sambung beberapa tahun saja. Kemudian masuk zaman Umar. Zaman Umar inilah bermulanya episod untuk bertempur dengan Parsi. Ada dua sebab. Ha, yang pertamanya surat Umar. Surat wasiat Umar, itu yang saya kata tadi, amanat Umar itu, amanat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar kita memecah tembok Parsi. Kerana apa? Berlaku satu benda. Okey, ini sejarah ni saya cuba bawa daripada awal tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan nampak flow dia ni. Ha, nampak flow dia. Okey, baik, macam ni. Di dalam zaman Rasulullah, antara perang yang berlaku dengan kuasa-kuasa besar adalah perang Mu'tah, bertempur dengan tentera Rom. Itu pun sebab mereka bunuh, tentera Rom bunuh salah seorang Nabi punya utusan. So Nabi jadi sangat marah dan Nabi hantar tentera. Walaupun masa tu Islam baru 8 tahun. Ya, tapi Nabi dah hantar tentera api. Kemudian selepas daripada tu, siri-siri peperangan zaman Rasulullah dengan Yahudi, kemudian dengan musyrikin Mekah yang pastinya, itu saja. Tapi zaman Abu Bakar kurang berlaku perluasan kuasa, kerana zaman Sayyidina Abu Bakar banyak tumpu kepada dua isu. Yang pertama, orang yang enggan bayar zakat, satu. Yang kedua, orang yang murtad. Orang yang enggan bayar zakat adalah kerana mereka anggap zakat diberikan zaman Nabi ada. Zaman Nabi dah tak ada, zakat tak payah bagi. Betul. Maka Abu Bakar bertempur dengan golongan ni. Golongan kedua, golongan yang murtad. Murtad kerana apa? Satu, yang mereka beriman 100% kepada Nabi, kepada Allah dah. Ada juga orang macam ni. Bahaya juga. Maka bertempur dengan mereka. Yang kedua, golongan murtad, golongan yang mana? Golongan yang mereka beriman kepada Nabi baru. Nabi baru ni bukan Nabi betul lah, Nabi ciptaan, Nabi rekaan, self-claim. Siapa? Musailamah tul Kazzab, Musailamah Al-Kazzab. Tuan-tuan, kalau tengok cerita Astro, Oasis 106, ada satu telemovie tajuk dia Al-Kazzab. Kalau tuan-tuan ingat, dia cerita Islamik tapi saya buat komedi. Cerita tu saya yang tulis. Dia punya skrip dia, jalan cerita dia saya tulis. Cerita tentang orang yang menipu orang kampung. Dan saya letak tajuk dia Al-Kazzab, Astro Oasis. Inti sari daripada cerita Musailamah ni lah. Musailamah Al-Kazzab, Musailamah Pendusta. Maka bertempur dengan golongan ni, maka kurang sempat untuk meluahkan kuasa sebab nak settlekan yang ni dulu ni. Habis zaman Abu Bakar, datang zaman Umar. Zaman Umar ini menarik kerana apa? Umar dapat tahu punca sebenar kenapa ramai sangat murtad zaman Abu Bakar ni. Bukan Sayyidina Abu Bakar tak baik, bukan. Tetapi ada satu kunci yang menyebabkan ramainya murtad. Selain daripada tadi ikut Musailamah dan sebagainya, tetapi kenapa ada kekuatan orang untuk murtad? Okey, kerana apa? Dia saling berkait. Satu, tak bayar zakat. Yang kedua, tak murtad. Yang kedua, murtad. Maksudnya, untuk memelihara orang yang daripada murtad ni, institusi zakat kena kuat. Bila institusi zakat tak kuat, murtad ni kita takut. Seperti yang berlaku dekat Malaysia sekarang. Nak kuatkan orang, nak elok orang daripada murtad, selain daripada jaga kita punya kuliah dan sebagainya, institusi zakat kena kuat. Once kita leka, dia akan masuk. Okey? Seperti yang berlaku dekat Malaysia, dekat Tanah Melayu, kita dah sebut dalam bulan lepas, minggu lepas kan? Ingat tak? The Treaty of Nanning, Perjanjian Nanning 1801. Bagaimana Kristian masuk ke Tanah Melayu, sediakan dana untuk orang yang murtad. Bagi duit kepada orang murtad. Ini dah berlaku di Tanah Melayu. Dalam zaman Abu Bakar pun berlaku. Tapi Umar dapat detect benda ni dalam zaman dia. Iaitu apa? Empire Parsi Sasanid ini, mereka akan bagi duit. Ha, nampak? Dia akan bagi duit secara diam-diam kepada orang yang murtad keluar Islam. Jahat. Masa ni Islam tak usik dia lagi tau. Tapi dia yang mulakan dulu. Ha? Dia hasut orang-orang Islam di Madinah, special brand daripada Parsi, mai ke Madinah, tarik orang keluar pada Islam, dan siapa yang murtad dia bagi allowance. Maka kata Umar,
kita sampai bila kita nak cantah daun? Sudah tiba masanya kita kena cantah pokok. Ha? Ini amanah Omar. Baik. KB line clear. Okay, don't worry. Zarifah Muhammad Ruslan turun ke salam dekat Fathur Rayyan. Pokok tampang belakang masjid clear. Belakang masjid no. Buang lobok hadir. Tikam belatu sekat-sekat kat sini line tak elok. Hati cuba keluar rumah sikit. Talo headset belah langit sikit kot dia okey. Ya. Refresh tengok. Okey. So far okey lah. So far ni okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan okey, tuan-tuan hangguk saya nak tengok. Ah okey, ramai hangguk. Okey, saya nak sambung. Maka Omar kata kita kena cantah pokok bang. Sampai bila nak cantah daun, masuk spesies barang kita tangkap. Masuk spesies barang kita tangkap. Sekarang ni kita dah dapat punca Parsi yang duk hantang. Parsi yang jadi kepala ni, maka kita nak cantah Parsi. Tapi kita kena ingat, Parsi tamadun itu telah tertubuh 3,200 tahun sebelum Masihi sampai 600 tahun zaman Islam, bermaksud 600 tambah 3,200, 3,800 tahun dah. Tamadun ini, Islam baru berapa puluh tahun. Ha? Berapa belas tahun. Maka seolah-olah kita negara yang baru berbelasan tahun nak serang negara yang ribuan tahun. Maka ramai para sahabat menasihatkan Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, relax dulu. Wahai Amirul Mukminin, relax dulu. You have to know who are you dealing with. Kena tahu dulu siapa yang kita yang sedang kita berhadapan ni. Parsi. Maka kata Umar, di antara Umar dan Allah tak ada siapa, di antara kalian dan Allah ada Umar. Tu kata-kata Umar dalam amanat dia. Nah abang apa? Tak apa. Antara aku dan Allah, aku jawab kalau keputusan aku ni salah. Dan kalau keputusan aku salah, aku hantar hampa antara hampa dan Allah. Aku jadi orang tengah. Aku garanti aku akan jawab. Punya tegahnya Umar ni, tuan-tuan. Ini Sayyidina Umar. Nabi sebut dalam hadis, arhama ummati bi ummati Abi Bakr wa ashadduhum fi amrillah Umar. Ya? Selembut-lembut umat aku adalah Abu Bakar dan sekeras-keras umat aku adalah Umar. Umar ni memang dia cengih, tuan-tuan tahu lah Umar sebenarnya kan, Umar yang agung. Maka ini amanat dia kepada Sa'd bin Waqqas, kita kena serang Parsi. Dan dalam seri serang Parsi ini juga, panglima jenderal terbesar Umar adalah pencetusnya. Amanat dia kepada Sa'd bin Waqqas untuk menyerang Parsi. Dan jenderal yang terbesar untuk menyerang Parsi ditugaskan kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Okay? Nah, dan selain daripada itu ada jenderal-jenderal yang lain. Sudah semestinya kita tak terlepas daripada membicarakan tentang seorang lelaki yang hero dalam Islam. Siapa dia tuan-tuan? Tuan-tuan tolong komen, saya nak baca. Agak-agak siapa? Sudah semestinya bila sebut perang Islam tak terlepas nama dia ni. Siapa dia? Saya nak baca. Ada tak? Any answer? Bila kita sebut tentang Islam, perang Islam, tak terlepas nama seorang tokoh ni. Lagi? Zain bin Harithah pun ya, tapi Zain bin Harithah dia dah syahid sebelum tu lagi. Ha? Zain bin Harithah dia syahid sebelum tu lagi. Yes, Khalid Al-Walid. Dia satu kali Al-Walid sama dengan 1,000 tentera sekarang, bahkan mungkin lebih. Ini kali Al-Walid, minda dia, fizikal dia, Allahu Akbar, hebat. Ya, kita cerita sikit pasal kali Al-Walid boleh. Sebab perang Qadasiyah ni tak panjang sangat, so kita cerita sikit tentang kali Al-Walid. Okey, kita cerita sikit tentang kali Al-Walid. Baik, boleh kita cerita sikit pasal kali Al-Walid sebelum kita pergi Qadasiyah. Muhammad Afifi, adui hang pula. Khalid Al-Walid, Faris Fikri betul, Fikri Ahmad betul, Faris Fikri betul, Hafiz Kapli betul. Okey. So sebelum kita pi tu Qadasiyah, kita cerita sikit pasal Khalid bin Al-Walid. Alright. Boleh tuan? Kau tengah hangguk ni, saya nak tengok ni. Boleh ah, Puteri Shamira boleh. Jadi saya anggap Puteri Shamira ni mewakili semua lah, kira boleh ah. Okey, pasal kita nak kena cerita juga ni pasal tokoh ni. Okey. Baru kita jadi syok nak tahu siapa Khalid Al-Walid dan kenapa dia jadi key player. Okay. Baik. Khalid Al-Walid merupakan seorang sahabat Nabi. Dia muda pada Rasulullah. Khalid Al-Walid ni dia lahir pun selepas Rasulullah. Dia muda banyak lah. Dia muda banyak. Dia wafat dalam tahun 640 Masihi. Tak lama selepas habis perang Qadasiyah dia wafat. 640. Dan dia lahir dalam tahun 585 Masih, plus minus.
585 macam tu lah. Tapi dia wafat 640 Masih. Apa dia ni? Syu'aib Zakaria boleh Afiq jalan terus. Syautul Muslimin jiut biuh. Woi, macam mana tu? Jiut biuh ha? Bunyi dah. Aizat Yaakob terus weh. Baik semua. Maka Khalid Al-Walid dia adalah seorang anak orang kaya. Bapak dia bernama Walid bin Mughirah. Tuan-tuan mesti kenal lah nama ni. Walid bin Mughirah ni seorang kaya Mekah. Okey. Dan dia sangat pemurah. Kayanya Walid bin Mughirah ini diceritakan dalam sejarah bagaimana kucing. Diceritakan dalam sejarah bagaimana kan dia pun tiap-tiap tahun orang Arab jahiliah ni pakai salin, kelambu Kaabah. Sampai sekarang kita buat kan. Zaman dulu macam lainlah kelambu tu. Cuma masa tu dah ada amalan ziarah. Okey. Maka mereka duduk berziarah berhala semua tu. Tiap-tiap tahun ada musim haji. Tetapi bukan buat macam kita. Ada sejarah berhala semua tu. Dan kelambu Kaabah pun ada dah. Memang dia berdua salin. Kayaknya Walid bin Mughirah ini, tuan-tuan, tahun ni, cuba buat giliran. Tahun ini seluruh penduduk Mekah share duit. Kutip duit untuk beli kain. Nak buat kiswah kelambu Kaabah. Tahun depan, Walid bin Mughirah seorang. Tahun sekali lagi, seluruh Mekah share duit. Tahun sekali lagi pula, Walid bin Mughirah seorang. Bayangkan dia punya kaya macam mana. Okey. Sanglah bah dia bukan zaman tu. Zulif, tak apa kita akan pergi nantilah. InsyaAllah. Okey. Baik. So, kaya dia kaya. Dan dia seorang yang sangat dermawan, sangat hartawan. Dia suka derma kepada rumah ibadat. Kaabah lah. Tapi zaman tu kan Kaabah dalam tu ada berhala semua kan. Dan Walid bin Mughirah ni ada satu perasaan. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Islam, dia ada sebut Walid bin Mughirah ini dia ada satu perasaan yang dia teringin nak jadi rasul. Sebab dia faham dah akan lahir rasul akhir zaman. Walid bin Mughirah ni bukan orang biasa, dia orang pandai. So dia bukan macam jahiliah macam Abu Jahal semua ni, dia pandai. Abu Jahal pun pandai juga. Cuma dia bukan orang Arab biasa, dia orang Arab yang pandai. Maka dia tahu dah akan lahir nabi akhir zaman. Tapi dia duk rasa dia. Pasal tu yang dia duk bagi sedekah kelambu Kaabah dan sebagainya ni. Pasal dia duk rasa dia. Tiba-tiba naik seorang lelaki ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Dia berasa geramlah, cemburulah pasal apa pula aku duk sedekah kat Kaabah, aku duk belanja orang mai haji, mai ziarah, tiba-tiba Rasulullah Muhammad ni pula yang nak jadi nabi. Dia jadi terasa hati dia, jadi merajuk, jadi jealous. Ada orang macam tu, belambak ahlah ni. Buat amalan baik kerana nak perhatian, tak dapat perhatian dia merajuk. Ada awak tak ada pula. tak ada orang komen pun. Baik. Maka dia jealous dengan nabi, maka dia tak mau terima Islam. Kerana apa? Out of jealousy. Kerana cemburu ya. Bila dia cemburu, dia ada anak, 4 orang lelaki. Okay, Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tak ada, saya bohong ya. Yang pertama nama Al-Walid bin Al-Walid. Okey, tu dia ingat nama tu. Yang kedua nama dia Hisham bin Al-Walid. Yang ketiga nama dia Khalid bin Al-Walid. Yang keempat bongsu nama Umar bin Al-Walid. 4 orang anak dia ni. Anak turun orang kaya. Baik. Apa lagi nak cerita? Saya kata dia. Okay, tu pak dia. Maka Khalid Al-Walid ni sejak dia kecil, masa Perang Badar, dia tak masuk lagi Khalid Al-Walid. Sebab masa Perang Badar, Khalid Al-Walid masih tengah ambil PT3. Dia pun terkaitan 5, terkaitan 3. Tak boleh masuk perang lah. Masa Perang Uhud, dia baru ambil SPM. Duk tunggu kerja. Maka dia masuk Uhud. Dan dia berjaya kalahkan Islam dengan taktik dia. Baik, sebelum tu, Khalid Al-Walid ni dia muda dan dia sangat cerdas. Dia Khalid Al-Walid ni disebut dalam hadis, dan disebut dalam asal sahabat ni, dia muka dia macam Sayyidina Umar. Ya, muka dia macam Sayyidina Umar. Nak perangai boleh lebih kurang. Baik. Dia membesar dalam keadaan anak orang kaya dan dia ni seorang yang sangat pandai belajar dan ahli gusti yang sangat cekak. Zaman itu dekat Mekah, yang paling cekang kategori orang tua adalah Sayyidina Hamzah. Kategori separuh tua adalah Sayyidina Umar. Kategori remaja, Khalid Al-Walid. Yang pandai bergusti lawan ni. Maka power lah Khalid Al-Walid ni. Maka dia membesar dengan dia tanam satu perasaan dalam hati dia, Muhammad telah curi jawatan yang selayak yang pokku dapat. Dia pegang macam tu. Dia ada satu skeptikal tentang Rasulullah. Bagi dia, sepatutnya ayahku jadi nabi, tapi kerana ada Muhammad ini, ayahku tak dapat jadi nabi. Dia geram kat Rasulullah. Yang ni dia dah bina perasaan geram tu. Baik. Berlaku Perang Badar. Dalam Perang Badar, saya dah cerita tadi, dalam Perang Badar Khalid Al-Walid masih PT3. Ya. Ambil PMR lagi. Maka dia tak masuk lah. Abang dia masuk, Walid bin Al-Walid masuk. Okay. Yang menarik dia, dalam Perang Badar ini, abang dia masuk dan tertawan. Orang Islam tawan dia. Bila tawan dia, bawa balik Madinah dan bagi syarat, siapa nak tebus Walid bin Al-Walid kena bayar 4,000 dirham. Bukan dinar lah, dirham, duit perak. Maka
murah lah kalau ikut tu. 4,000 dirham untuk seorang tawanan perang kira murah lah. Dan biasalah, mulik bin Mughirah kaya. Dia buat keluar duit. Ya? Dia pergi withdraw duit, dia bagi dekat Khalid Al-Walid dan Hisham Al-Walid. Dua orang dia orang ni, pergilah ke Madinah. Bayar duit kepada tentera Islam, dia buat balik. Walid bin Al-Walid. Baik. Apa berlaku lepas tu menarik? Siri bedah lagu bila nak buat pula. Wan Zaidi, tunggu sat, brother. Tengok ni dulu. Perang Islam. Nah, insyaAllah. Mari kita sambung. Alright. Okay. Lagi ada soalan nak? Saya tak ada. Saya sambung. Okay, tuan? Saya sambung. Alright. Maka bila Hisham bin Al-Walid dengan Khalid bin Al-Walid pi di Madinah, ambil abang dia buat keluar, Walid bin Al-Walid, ambil bebas, bayar duit 4,000 dirham, buat balik main Mekah. Apa berlaku lepas tu? Sampai Mekah, Al-Walid bin Al-Walid ni buat apa? Dia buat pengumuman, buat confession. Dia kata apa? Aku masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucap dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Padahal dia ditawan oleh tentera Islam. Maka dia kata, dalam tempoh aku ditawan, aku tak pernah jumpa tentera yang baik macam ni. Hormat menghormati, disiplin, patuh pada ketua, bersih dan sebagainya. Akhlak jaga semua. Tak pernah sakiti aku dan sebagainya. Maka aku pilih untuk masuk Islam. Maka orang Mekah jadi marah. Orang Mekah kata, kalau macam tu, awak tak masuk Islam daripada awal. Senang, tak payah bagi duit. Maka dia kata, aku takut kalau aku masuk Islam awal-awal, hampa akan fikir aku masuk Islam sebab takut, sebab nak ambil hati. No, biar aku bebas dulu, aku akan buat keputusan sebagai orang yang bebas dan merdeka. Aku pilih untuk masuk Islam. Bukan kerana aku ditawan, tapi sekarang aku dah bebas, aku pilih, I choose to be Muslim. Then dia balik ke Madinah. Tuan, dia tawanan di Madinah, bebas balik ke Mekah, masuk Islam, balik Madinah balik. Ni Walid bin Al-Walid. Hebat tak? Ni abang sulung Khalid bin Al-Walid. Okey, dekat tu. Dengar pun kat tengah dah. Ramli Abu Bakar. Bukan, kita baru start. Nah, Pang Qadasiyah pun tak masuk lagi. Ni baru intro. Shah Alam Putui. Try sambung kok. Bali. Refresh tengok boleh. Baik. Kuliah agama sekitar Melaka. Just share your video. Terima kasih warga Melaka. Okey. Baik. Kemudian apa lagi? Bila Walid bin Al-Walid masuk Islam di Madinah, dia banyak cerita kat Rasulullah pasal Khalid bin Al-Walid, pasal adik dia ni. Rasulullah pun banyak cerita. Banyak kali Rasulullah tanya Walid bin Al-Walid, bila adik nak main, bila adik nak main. Pasal Rasulullah nampak Khalid bin Al-Walid ni seorang yang pandai. Okey, baik. Apa berlaku? Habis perang, bila berlaku perang Uhud, Khalid Walid masuk tentera musyrikin dan dia lawan dan dia tewaskan Islam. Ya? Kita dah cerita dah. Apa lagi? Selepas perang Uhud, berlaku satu benda kan? Hudaybiyah. Penyakit Hudaybiyah ni, Nabi nak balik main Mekah, nak buat nak balik main Mekah. Bukan Fatuh Mekah ni. Ni nak buat ibadah haji umrah ni. Baik. Berlaku penyakit Hudaybiyah. Dalam penyakit Hudaybiyah ini, Khalid Al-Walid ditugaskan oleh apa, Abu Sufyan dan segala pembesar Mekah ketika tu. Mereka bagi tugas kepada Khalid bin Al-Walid agar jadi ketua, pimpin 200 orang tentera untuk pergi bunuh orang Islam yang tengah duduk semayang. Dekat mana? Dekat Hudaybiyah. Okey. Nabi bawa orang Islam, tak bawa senjata, pasal pakai ihram ni nak pergi buat haji. Ya. Tiba-tiba tersekat di situ, tak apalah. Masa tersekat ni Nabi semayang. Masa waktu Nabi semayang, Nabi jadi imam, yang lain jadi makmum, maka dia hantar Khalid Al-Walid untuk bunuh semua orang Islam masa tu. Tuan, ni tak patutlah. Masa bukan dalam keadaan perang, dalam mood haji pakai ihram kan. Khalid Al-Walid pun suruh tentera semua sengat, tunggu mengendap tengok. Okey. Khalid Walid kata, saat lagi masa mereka tengah sujud, kita pancung semua. Ni Khalid Walid kata. Mik Kedam baru dengar. Terima kasih Adam. Faris Fikri sambung. Terima kasih. Azim Nur Hakim. Razak Penaga clear cantik. Kota Tinggi cantik clear. Alhamdulillah. Khairul Anwar Kiraman. Anak Ustaz. Ni adik Ustaz Khairul Fitri. Ustaz Khairul Anwar Kiraman. Betul tak? Betul tak Ustaz? Kan? Ustaz adik Ustaz Khairul Fitri kan? Yang komen tadi tu. Aku rasa lah. Ya. Khairul Anwar Kiraman ni adik Ustaz Khairul Fitri Kiraman. Azhar juga kat sana ni. Baik, saya sambung. Apa lagi? Dalam perjanjian Hudaybiyah tu, tak perjanjian dekat Hudaybiyah tu, maka Khalid kata kepada tentera dia, saat lagi tentera Islam sujud semua, kita pancung semua. Apa berlaku? Elok Nabi angkat takbir, tidak rokok, sujud. Nabi sujud, sah depan sujud, sah belakang tak sujud. Khalid terkejut. Khalid kata, macam mana dia tahu? Aku sebutlah hati.
Kali kita kalau semua sujud sehari, kita panjang semua. Tapi soh depan sujud, soh belakang tak sujud. Sehari soh depan naik, soh belakang baru sujud pula. Eh, ni lagu mana kira pula? Dalam Islam, itu dinamakan sebagai solatul khauf, solat khauf. Solat khauf ni makna dia apa? Solat dalam keadaan semayang. Dok solat ketika semayang. Solat ketika perang. Ha, dia panggil solat khauf, ada solat khusus dia lah. Ha, kita solat khauf ni maksudnya solat dalam keadaan berjaga-jaga. Khauf ni takut, berjaga-jaga. So musuh tak boleh nak serang lah. Seorang sujud, seorang standby. Ini Islam punya adil, punya universal dia tu kan. Dia punya ni tu. Baik. Jeng-jeng lah betul ya tu. Okay, baik. Maka tuan-tuan, maka kali di situ dia kata macam Allah. Dia tak kata Allah, dia kata satu ayat dia yang dia rakam dalam tarikh Tabari, cerita tersebut. Kali kata dia tengok Rasulullah, dia kata kat kawan dia, dia kata haza rajulun mamnu'. Lelaki ni ditahan. Mamnu' ni dia macam dihalang. Maksudnya dari sebab Arab dia macam ni lah. Maksudnya lelaki ni memang tak boleh ditewaskan oleh siapa-siapa. Ada tu. Dia masa tu boleh dikatakan cahaya Islam yang pertama tertusuk di hati dia lah, sebab dia puji Nabi. Lelaki ni takkan boleh dihalang oleh siapa-siapa. Dia kata kat sahabat dia. Dan dia balik ke Mekah. Geng yang pembesar Mekah bengang lah. Dia kata, oi Khalid kenapa orang tak bunuh? Peluang kot. Khalid kata, percayalah Muhammad itu dia takkan boleh dibunuh, takkan boleh digugat, takkan boleh diganggu, dan kelak dia akan memerintah. Bukan kata saja dia, tetapi kita dan seluruh dunia dia akan perintah. Dia sebut macam tu. Masa ni tak masuk Islam lagi. Dia sendiri pun dia tak sedar dia terkeluar ayat tu. Terkejut orang Mekah. Orang tak akan lawan, berani lawan Khalid. Tumbuk pun boleh kan. Maka power dah. Di situ pun dia dah rasa tak tenteram dah. Dia dah rasa macam, ish, aku terkeluar ayat tu no. Sama macam kisah Saidina Hamzah yang bila dia pergi tumbuk tu kan, dia kata berani hang kata kat Muhammad sedangkan aku pun pengikut dia. Masa tu Saidina Hamzah tak ikut lagi, tapi dia terkeluar ayat tu dah dan dia ikut. Ha, nampak ni Allah bagi slip of the tongue. Okey? Ha, baik. Maka tak apalah, habis perjalanan tu dalam tempoh tersebut abang dia Walid bin Walid di Madinah hantar surat kat Khalid. Khalid mai lah Madinah. Nabi kata hang orang pandai. Orang pandai mesti akan nampak Islam ni hebat. Macam itulah dia duduk baca surat abang dia, dia rasa tergerak tapi dia tak mau lagi. Okey, kerah hati dia ni, maka apa berlaku? Satu malam dia mimpi. Ini sebut dalam kisah, dalam kitab para sahabat sebut bagaimana satu malam Khalid bin Walid mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia duduk kat satu kawasan lembah padang pasir yang tandus, kemudian dia berjalan pergi di sebuah padang pasir, sebuah kawasan yang nyaman, yang subur. Faham tak? Dia duduk kat lembah padang pasir yang tandus, dia jalan-jalan-jalan masuk kat lembah yang subur. Maka bila dia jaga, dia faham maksud mimpi dia tu nak pergi Madinah. Hati dah makin kuat. Maka dia jumpa seorang sahabat. Nama sahabat ni Allahumma salli ala Muhammad, Uthman bin Umayyah. Siapa Uthman bin Umayyah? Sahabat Khalid Walid. Khalid kata, jom kita pergi Madinah weh, aku nak masuk Islam lah. Jom jumpa dengan Muhammad. Macam tu lah simpan lagu tu lah kan. Uthman bin Umayyah kata, mana boleh, hang apa hang cakap macam ni Khalid? Hang buat main kata aku ni. Oh, aku dengar nama aku geram, hang boleh ajak aku. Macam tu lah kot. Siapa Uthman bin Umayyah? Uthman bin Umayyah adalah anak Umayyah bin Khalaf. Ha, maka dia bengang lah, pak dia kena kan. Maka Uthman tu, oh, tak mahu, duduk sembang aku ni, pergi pulang lah. Macam tu lah. Khalid kata, okey, suruh sembang, biar aku tepang ikut kan. Maka, dia pun tu dah lah, lupakan. Dia pergi kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua nama Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal. Ikrimah ni dia, after that dia masuk Islam. Dia rawi hadis. Nah, cuma masa ni dia tak masuk Islam lagi. Maka, jumpa dengan dia. Maka, kata siapa? Khalid, jom kita pergi Madinah jumpa dengan Muhammad. Aku macam nak masuk Islam. Dia pun tak mau. Pasal pak dia baru lepas kenal. Dia pergi kepada sahabat yang ketiga. Sahabat yang ketiga ni Allahumma salli ala Muhammad. Nama dia saya lupa. Abdul Rahman ke apa? Abdul Rahman, tapi bin apa saya lupa. Tak apalah. Pergi kepada sahabat yang ketiga. Sahabat yang ketiga kata, why not? Jom kita pergi. Nampak? Berani eh? Pergi. Maka mereka dua orang pun siap tengah-tengah malam. Bergeraklah nak pergi Madinah. Nak pergi jumpa Rasulullah dan nak embrace Islam. Nak masuk Islam. Boleh? Cakap tu. Baik. On the way nak pergi, apa berlaku? On the way nak pergi, apa berlaku tuan? Kita stop dekat tu lah malam ni noh. Kita sambung bulan depan. Oh, marah. On the way nak pergi, ada satu benda yang berlaku. Okay. Apa yang berlaku? Masa dia berdorong nak pergi malam-malam sengak-sengak ni, daripada Mekah nak pergi Madinah ni, tiba-tiba ada seorang lelaki tahan di tengah jalan. Lelaki ini lelaki yang gagah, yang gusti pun power, antara yang kepala masam lah, antara yang cekang lah dekat Mekah masa ni. Nah, siapa dia? Amru bin Al-As. Dia tak masuk Islam ni. Dia geng-geng musyrikin ni, tapi dia geng dia otai gusti yang geng 30-an ke atas. Macam itulah. Khalid Walid ni bawah 20-an. So berselisih lah dengan abang Khalid, dengan abang Amru ni. Kira
budak-budak muda ni jumpa dengan ayahanda lah. Kanda jumpa ayahanda lah macam tu. Allah, member dia kata jumpa dengan dia ni pula. Oh, nak sembang pun ni. Sebab jalan tu memang jalan nak pergi Madinah. Maka kentui lah. Maka Amr bin Al-As tanya, "Hamba nak pergi mana ni?" Maka sahabat Khalid ni yang saya lupa nama ni kata, "Abang nak pergi mana duk tang ni?" Nampak? Dia takut nak jawab. Maka dia tanya balik, "Abang ni nak pergi mana?" Maka Amr bin Al-As kata, "Aku tanya hamba, hamba nak pergi mana?" Nampak? Abang ayahanda kawasan. Maka Khalid tuan-tuan ni, Khalid Al-Walid. Nah, kita cerita pasal Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni yang umur baru awal 20-an kata, "Lah ni, Pakcik Amru, kami diorang nak pergi Madinah, kami nak masuk Islam. Apa ada masalah? Ada apa masalah?" Khalid tanya macam tu. "Kami diorang ni nak pergi Madinah, nak jumpa Rasulullah, kami nak masuk Islam. Sekarang apa masalah?" Amru bin Al-As dengar macam tu, sengak. Amru bin Al-As kata, "Kalau macam tu, kita satu jalan. Aku pun nak pergi Madinah, aku pun nak jumpa Rasulullah, aku pun nak masuk Islam." Cantik cantik Allah Ta'ala susun. Amr bin Al-As pahlawan yang besar dalam Islam juga. Nah, dia yang conquer Mesir. Okey. Baik, boleh saya sambung lagi. Janganlah stop terus best ni. Bukan, saya kena stop sebab saya tak tahu tuan-tuan macam mana line tu sampai ke tak kat tuan-tuan. Sebab tu bila saya tengok komen, okey saya faham, okey cerita ni sampai. Kadang-kadang takut kita syok sendiri tau sebab saya cakap ni saya dengan kamera dengan banjet lah. Orang lain semua tak ada. Malam ni sunyi. So kalau saya tak tahu respon tuan-tuan, saya kena stop. Saya stop untuk saya tanya. Okey, saya stop saya tanya respon. Kalau tuan-tuan kata okey, line clear lancar, maka saya sambunglah. Okey. Ha, sebab tu saya suka interaktif macam ni. Kadang-kadang line stop, saya tak nampak kat depan. Kamera tengah berhenti ke apa ke, so saya tak tahu. Okey. Ha, baik, saya sambunglah. Depa tiga orang pun pilah Madinah. Sampai di Madinah, ada benda menarik berlaku. Apa yang menarik dia? Abang Khalid bin Al-Walid, nama dia Al-Walid bin Al-Walid itu dah tunggu kat sempadan Madinah. Dah tunggu kat pintu masuk Madinah. Terkejut Khalid. "Eh, abang aku tahu kok mana? Aku tak buat kat Instagram pun aku nak pergi Madinah. Han, aku tak tweet pun. Macam mana abang aku tahu?" Abang dia Al-Walid bin Al-Walid dalam keadaan menunggu dia. How does he know? Macam mana dia boleh tahu? Maka bila sampai Khalid tanya abang dia, "Abang macam mana hamba tahu aku nak mai?" Al-Walid kata, "Demi Allah, wallahi Rasulullah dah bagi tahu kat aku tadi, hang on the way." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha? Tak tahu nak kata apa. Saya bila saya baca kisah ni, saya sebut bagaimana Allah membantu perjuangan Islam sampai tahu tu, no? Maka terharulah Khalid bila Nabi sendiri habaq dekat abang dia kata adik yang on the way. Maka abang dia bawa Khalid pergi jumpa Rasulullah, confession, mengucap dan sebagainya untuk Islam, dia terima Islam. Ya. Hebatnya Khalid bin Al-Walid. Malam ni macam tajuk Khalid je kan. Sebab Quraisyah tak banyak mana sebenarnya. Okey, ha balah. Tasik Gelugok clear, Zul Azri Syuk UG sampai tapah on Firdaus. Baik. Pina. Dah. Ah okey. Okey. Yang menarik dia bila Rasulullah terima kali Amir Walid dan sebagainya ni, Khalid Walid ni dia bertugas dalam medan perang. Satu benda yang saya nak bawa tentang Khalid bin Walid ni, peperangan dia yang pertama selepas dia masuk Islam adalah peperangan Mu'tah. Mu'tah ni yang saya kata perang Mu'tah lawan dengan orang apa? Kerajaan Rom ni. Okey. Yang menarik dia peperangan Mu'tah ni dia berlaku dalam tahun 8 Hijrah, tak salah. Yang menarik dia apa? Peperangan Mu'tah ni berlaku bila Nabi hantar seorang utusan. Seorang utusan Nabi hantar pergi dekat jumpa dengan Raja Rom nak suruh masuk Islam. Tapi depa bunuh utusan Nabi. Satu nyawa yang dibunuh, Nabi hantar tentera api. Walaupun Islam masih baru, tapi Nabi hantar tentera api. Kenapa? Nabi nak beritahu, satu jiwa Islam yang terkorban, satu jiwa Islam yang disakiti, Nabi takkan biar. Nabi hantar tentera api. Walaupun Islam masa itu masih baru, walaupun kena berhadapan dengan Rom yang dah ribuan tahun. Kita sekarang, berapa juta jiwa orang Islam telah hilang, berapa nyawa orang Islam telah melayang, berapa tubuh orang Islam telah disakiti, mana tentera kita yang pergi? Walaupun Islam dah bertapak beberapa ratus tahun dah. Tak malu kalau kita depan Rasulullah nanti. Baik. Saya sambung. Saya baca komen, saya sambung. Baik. Tuan-tuan, dalam perang Mu'tah, Nabi pun tahu nak berhadapan dengan Rom bukan mudah. Maka Nabi bagi satu wasiat. Nabi bagi tahu yang akan pimpin perang lawan Rom adalah Zaid bin Harithah. Ini sahabat-sahabat jawab tadi tu. Zaid bin Harithah. Nabi sebut wasiat ni. Kalau Zaid bin Harithah syahid, ya, Nabi sebut, lawan dengan Rom dengan di Battle of Mu'tah, peperangan Mu'tah, Nabi kata ketua hampa adalah Zaid bin Harithah. Okey, kalau Zaid bin Harithah syahid, kata Nabi, lantik Ja'far
Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Kalau Ja'far pun syahid, lantiklah Abdullah bin Abi Rawaha. Yang mana Nabi sebut. Kalau Abdullah bin Abi Rawaha pun syahid, lantik siapa? Lantiklah siapa pun yang hampa rasa layak. Nampak? Nabi dah nampak dah sebenarnya. Tiga-tiga nama yang Nabi sebut, tiga-tiga syahid. Dalam perang Mu'tah. Baik. Bila syahid, seorang sahabat Ibn Aqam ambil panji tu, bagi kat Khalid Walid. Ambil panji tu, panji Islam tu, bagi kat Khalid. Dan Khalid, sekarang you lead us. Hang pimpin kami. Khalid kita tak boleh. Aku masih baru. Aku baru masuk Islam ni. Nah, kalau dalam bahasa kita, mu'alah lah. Kita tuan-tuan tengok orang Islam dulu macam mana. Hang baru masuk Islam ke? Hang lama ke? Hang layak? Hang ketua? Kita sekarang, member kita masuk Islam 2 tahun, member mengajak kita. Tobat kita marah. Hang baru masuk Islam setahun dua, tak pandai mengajak aku. Nampak? Tapi dulu tak macam tu. Lepas tu dia pun hebat. Kita lah kata kat orang sedia. Mu'alak lah, ma'aloh lah, apalah. Dulu tak macam tu. Khalid layak, walaupun hang baru, naik. Maka Khalid Walid pegang panji Islam, pimpin tentera Islam lawan dengan Rom. Dan kehebatan Khalid, Rom kalah. Tuan-tuan, baca kitab sejarah. Dalam perang Mu'tah, 9 macam mana? 9 pedang Khalid patah. Khalid pakai 9 pedang, 9 patah. Dan Khalid tak mati. Khalid tak syahid. Kenapa? Kerana yang patah 9 itu pedang manusia. Yang tak mati syahid itu. Yang tak mati itu Khalid itu, dia adalah pedang Allah. Pedang Allah tak boleh dipatahkan oleh siapa-siapa. Kerana itulah jawapan kepada, kalau orang tanya, kenapa Khalid bin Walid tak mati syahid? Kerana dia pedang Allah. Pedang Allah tak boleh dibunuh oleh siapa-siapa. Hanya mati saja boleh tamatkan riwayat dia. Manusia tak boleh. Khalid bin Walid mati, meninggal di atas pembaringan, di atas katil di dalam bilik. Dia tak mati syahid walaupun dia berperang seumur hidup dia. Kerana apa? Kerana dia pedang Allah. Siapa tak boleh patahkan dia. Baik. Baru nak soalan sama. Mana tentera kita semalam? Ramli Abu Bakar. Ashraf Saqib Muhammad ni sahabat kita ni, selalu duduk tengok ni. Saya perasan. Aduh, lambat masuk kelas. Cikgu Ustaz dah. Tak apa, kita sambung. Sekejap lagi Ashraf boleh tengok dia punya recording dia. Baik. Itu Khalid bin Walid. Dia ni hebat. Saya tak tahulah, bila saya cerita saya Khalid ni, saya jadi sentimental sikit. Saya minat dia kau-kau kak lah. Ni. Pasal dia cekang kak. Dia jenis bukan. Dia bukan jenis syadid. Baik tak. Dia memang di bidang ketenteraan. Dia memang jenis tegah, dia garang. Kadang-kadang baca dalam kitab hadis, kata-kata cerita tarikh Tabari ke, Ibn Hisham ke, Ibn Rajab ke. Banyak cerita pasal Khalid ni, dia cengih juga. Dia banyak dua tiga benda dia lawan juga. Tapi dia nakai, tapi Nabi still pilih dia. Dia bukan jenis warak tak. Nah, dia baik. Macam abang ah. Dia baik, tapi dia nak cara panglima. Keloloh macam tu, cara panglima. Ada dua tiga benda yang Nabi larang, dia buat juga masa perang. Dia cepak kuah hati dia atau mana kan, dia gerak. Masa cekang tu kan. Tapi Nabi still pilih dia. Sebab Nabi sayang kat dia. Okay, baik. Lepas tu zaman Umar pecat dia. Tu ada sebab yang lain lah. Okay, baik. Tuan-tuan, yang hebat yang Khalid ni, satu sesuatu tadi kan, dia meninggal di pembaringan dia. Dia meninggal dalam tahun 640 Masihi. Yang masa dia nak meninggal tu, dia sedih, dia teriak. Dia kata, kenapalah aku ni, Khalid ni, aku ni masuk Islam kerana aku nak bunuh syahid. Aku nak syahid sebenarnya. Aku perang gila-gila macam ni. Tiba-tiba aku harus mati di atas kaki aku sendiri. Dia malu. Seorang sahabat Nabi pujuk dia. Ayat yang saya kata tadi tu. Khalid, kenapa Allah pilih hang meninggal atas katil, bukan di medan perang, kerana hang pedang Allah. Kalau hang meninggal dibunuh, bermaksud pedang Allah dipatahkan oleh sesiapa. Tetapi Allah nak beritahu, pedang dah tak boleh dipatahkan. Maka hanya maut sahaja, hanya malaikat maut sahaja boleh bunuh. Boleh ambil nyawa Khalid, manusia tak boleh. Nampak? Maka dia memujuk hati dia, dia sedikit lega, dia mengucap dan dia meninggal dunia. Masa dia meninggal ini, seluruh Bani Makhzum keluar. Bani Makhzum ni siapa? Bani Makhzum ni bani yang terkenal dekat Mekah dulu. Bani orang kaya. Tuan-tuan ingat ada hadis tentang Hudud? Yang Nabi kata, Lau anna Fatimah binti Muhammad sadaqat laqad ta'ayyada. Kalau kada anak aku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Hadis tu panjang tau. Tu yang part bawah ya. Part atas lagi cerita pasal satu hari seluruh orang Mekah sedih. Orang seluruh Mekah Madinah sedih sebab ada seorang perempuan Bani Makhzum mencuri. So depa minta agar Nabi minta Zaid jumpa Nabi agar Nabi tukar hukuman. Jangan potong tangan. Bagilah hukuman lain. Sebab apa? Sebab perempuan ni Bani Makhzum. Bani Makhzum ni golongan bangsawan. Agar dia ni tak kena hukuman tu. Maka Nabi sangat marah. Nabi kata, kalau anak aku sendiri pun curi, aku potong tangan dia. Dengar tak Bani Makhzum? Tu hari tu panjang. Nak bagi tahu Bani Makhzum ini bani yang hebat, yang kaya. Maka Khalid bani tu. Maka bila dia meninggal, Bani Makhzum ni teriak.
Orang pun pekat teriak ni. Maka orang pergi tanya Saidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa hang biar orang teriak? Ha? Kenapa hang boleh biar orang teriak? Sedangkan hang bukan tegas bab-bab ni." Umar kata, "Hari lain kau boleh biar. Hari lain kau boleh marah. Tapi hari ini yang meninggal itu Khalid." Dia kata. Umar kata, "Yang meninggal itu Khalid." Dan bila dia meninggal, kuda dia mengamuk. Kuda dia uncontrolled, unconscious. Maka it takes 10 men. Perlukan 10 lelaki untuk tenteramkan kuda dia. Dia seorang yang boleh tundukkan kuda dia. Bila kuda dia mengemuk, 10 orang lelaki kena kepung, kena tenteramkan kuda dia. Khalid bin Walid. Dalam tempoh hidup dia, perang Qadasiyah ni dia masuk juga. Dan perang Yamamah lawan dengan Musailamah Al-Kazab, dia masuk juga. Kemudian apa lagi? Ada satu battle tu, dia menundukkan dua empire tau. Parsi ditundukkan dalam Qadasiyah ni, dan satu lagi Rom pun ditundukkan. Tuan-tuan baca dalam kitab sejarah Imam Tabari, Tarikh Tabari, apa dia cerita tentang Khalid bin Walid dalam perang bertemu dengan Rom. Orang kenal dah, Khalid masuk ni jam lah. Maka panglima tentera itu nama Josh. Dalam Tarikh Tabari, kalau tuan-tuan tengok rujukan Arab, dia kata Jarja. Jarja ni saya rasa lah, Jarja ni bahasa butir Josh lah, Josh. Okay? Josh ni panggil Khalid. Dia kata, "Wahai Khalid, kita berhenti perang. Hampa balik tempat hampa. Jangan lawan dengan Rom. Hampa balik, aku janji aku akan bagi tiap-tiap tahun seorang 10,000 kat tentera ni." Ini saya ni sebut dengan zaman sekarang lah. Dia sebut 10 dinar macam tu lah. "Tapi aku bagi seorang 10,000 kat hampa tiap-tiap tahun. Tahun depan aku bagi pula. Aku bagi pula. Aku bagi pula selagi hampa hidup. Syarat dia hampa balik lah dengan perang." Rom pun offer. Khalid kata apa? Tuan-tuan, ayat yang dalam sejarah tau. Khalid kata, "Ya, kami memang miskin. Kami memang dahaga. Dan kami memang nak minum. Tapi kami bukan sekadar nak duit hampa. Kami bukan sekadar nak minum makanan tiap-tiap tahun. Kami dahaga darah," dia kata. Oh, dia bunyi tu lah, no. Ayat tengah sedap dia bunyi pula. Khalid bin Walid kata apa? "Kami memang dahaga. Tapi kami dahaga darah. Dan kami dengar cerita darah orang Rom ni sedap-sedap." Orang nampak tu sebab Khalid ni cekang. Dia boleh kata kat panglima Rom, dia kata, "Kami memang dahaga darah. Tapi kami memang dahaga. Bukan dahaga ayat. Kami dahaga darah. Kami dengar cerita darah orang Rom ni sedap-sedap." Josh dengar macam tu lagi bengang lah. Nah. Tapi dia tak pandai bunuh Khalid. Balik pula. Dalam tempoh perang dengan Rom ni apa berlaku? Josh hantar surat kat Khalid. Dia kata, "Khalid, aku nak sembang dengan hang juga." Nah, Josh ni. Nah. Dari kitab sejarah Arab dia kata Jarja. Nah. Kalau tuan-tuan cari kitab Arab dia tak tulis. Dia Josh, dia tulis Jarja. Khalid kata, "Okey, kita sembang kat medan perang esok." Tuan-tuan, tengah perang ni lawan-lawan-lawan. Josh panglima Rom. Khalid panglima Islam. Mereka lawan seorang-seorang bunuh-bunuh-bunuh sampai bertembung dengan mereka dah, sambil dia lawan pedang ni. Tuntang-tuntang dengan mereka ni. Kutang-kutang-kutang ni. Pedang-pedang-pedang. Mana pedang? Mana pedang? Sambil duduk pedang ni. Orang perempuan perempuan ni. Sambil duduk lawan aku ni. Jojo tanya Khalid. "Khalid, hang ni bukannya apa pedang Allah ke? Hang ni," Khalid kata, "tanya hang, mana pedang Allah tu?" Khalid kata, "Pedang Allah apa? Aku dengar cerita, orang-orang Rom cerita, hang ni ada satu pedang yang Nabi hang minta doa. Tuhan hang waktu turun pada langit bagi pedang tu ke hang. Pedang tu nama Saifullah." Khalid kata, "Itu bukan pedang Allah. Itu bukan pedang daripada langit. Pedang Allah tu gelaran kat aku. Bukan pedang daripada langit." Itu, "Oh, betul kau. Aku dengar hang ada pedang sakti tu." "Oh, dia ingat cerita Kamen Rider kot. Kan? Bukan. Khalid kata, "Pedang Allah tu aku. Bukan pedang daripada langit." Tak apalah. Sambil duduk lawan ni, maka Josh ni tanya, "Khalid, hang anak orang kaya. Bani Makhzum terkenai. Orang yang hebat semua. Kenapa hang pilih untuk ikut belakang Muhammad?" Maka Khalid ceritalah dalam duk perang ni, sambil duk ting-ting-ting ni, "Aku masuk kerana aku nampak kebenaran dia." Cerita sambil duk dakwah, sambil duk perang. Dakwah. Maka Josh kata, "Kalau macam tu, aku nak masuk Islam boleh tak?" Tengah duk lawan ni. Tengah duk lawan. Maka Khalid kata, "Boleh. Apa aku kena buat?" Tanya Josh. Khalid kata, "Hang ikut cakap aku." Okey. Khalid pun kata, "La ilaha illallah." Sebab, "La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammada Rasulullah." Dia pun ikut. Maka dia kata, "Apa aku kena buat?" Khalid kata, "Hang dah Islam dah." "Oh, aku dah Islam dah ni. Macam tu ya? Hang macam tu ya? Okey. Then what? Lepas tu aku kena buat apa?" Khalid kata, "Hang sekarang dah Islam. Hang pusing. Hang pusing. Pusing belakang. Hang lawan dengan tentera hang sendiri. Masa hang dah Islam lah." Dia pun pusing-pusing dan lebah tentera dia. Lawan-lawan. Dan dia meninggal dunia. Dia syahid. Tuan-tuan boleh bayang tak Josh ni macam mana? Dia baru masuk Islam. Tak ada nak buat dosa. Dan dia mati syahid. Allahu Akbar. Allah pilih dia. Kita tak sampai tahu tu. Saya hidup 27 tahun, dosa berlambak-lambak dah saya buat. Ha? Tuan-tuan pun lebih kurang lah kita kan. Tapi Josh ni tengok, dia hidup dalam keadaan bukan Islam. Tanpa setahap Allah pilih dia, masuk Islam, tak dan buat dosa, mati syahid. Allah
boleh bagi kepada sesiapa yang dia nak, dan Allah boleh cabut kepada daripada sesiapa yang dia nak. Ha? Baik. Terbaik pedang. Ya, ni dah pedang ni. Kita dah banyak lagi pedang ni. Tuan-tuan boleh tengok. Ha, ni pedang ni besar sikit. Okay. Kalau tuan-tuan nak yang lagi ni, ini dipanggil peluru pemanah. Peluru pemanah ni. Ha, ni banyak lagi. Okay. Baik. Saya sambung lah. Ha? Malah jadi serta kalik tu ni. Kadang sihat tak masuk gini. Okay. Maka itulah antara sedikit sebanyak cerita pasal Qadisiyah. Dalam perang Qadisiyah ni juga, Qadisiyah ni tuan-tuan, dia berlaku dalam tahun 636 Masihi. Okey. Tetapi dia macam ni tau. Qadisiyah ni dia dalam tempoh tu dia rentetan perang. Dia bermula 633 Masihi lagi dia ada banyak perang. Perang Walaja, 2-3 perang lagi dalam gugusan Qadisiyah. Tetapi klimaks dia 636 lah Qadisiyah tu. Baik. Maka kita balik kepada Qadisiyah. Sayyidina Umar hantarlah Sa'd bin Waqqas. Dia panjang lagi dia kisah Rabi'i pi dakwah dan sebagainya tu, tapi saya nak bagi flow perang ni. Baik. Hantar Sa'd bin Waqqas pi. Khalid pun ada standby. Khalid pun pi, tapi ketua Sayyidina Umar lantik Sa'd bin Waqqas untuk misi ni. Tuan-tuan tengok dalam kisah dalam panglima perang Islam ada banyak Sa'd bin Waqqas, Khalid bin Al-Walid, apa saya sebut ni, Amr bin Al-As, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia lembut sikit. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia Nabi sebut dalam hadis likulli ummatin amina wa inna amin hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, setiap umat Nabi itu ada seorang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah dalam umat aku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini tuan-tuan dia hadis terkenal dia kisah yang depa makan bangkai kampuh tu, ada hadis. Okey, dalam Bahrul Mazi pun ada cerita. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah juga orang yang bila Umar pecat Khalid lantik dia. Dan bila mana zaman Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni jadi gubernur di tempat lain, berlaku wabak taun dekat tempat tu. Umar ni dia sangat sayang kat Abu Ubaidah. Maka dia hantar surat kat Abu Ubaidah, dia kata, wahai Abu Ubaidah, ini arahan daripada Khalifah Amirul Mukminin. Once hang baca surat ini, kalau hang dapat surat ini siang, jangan tunggu malam. Kalau hang dapat surat ini malam, jangan tunggu siang. Terus balik ke Madinah. Abu Ubaidah faham, Umar sangat sayangkan dia. Umar tak mau dia meninggal, tapi dia takkan tinggalkan rakyat dia. Biar dia meninggal sama-sama dengan wabak taun dengan rakyat dia daripada dia balik ke istana walaupun dapat kelebihan daripada Sayyidina Umar. Tuan, yang lalu tadi tu LC tau. Bukan Superbike. Bukan RSV4, bukan CBR 1000, bukan. Bukan Aprilia, bukan apa. Apa? Yahabusa apa? Ayah busa. Hanya LC dan AFI yang buat paip. Baik. Nur Ain, alamak, lambat pula buka FB. Tak apa, boleh tengok recording dia. Nak bagi cadangan, kalau ada background music lagi tangkap semangat nak dengar medik ilmu ni. Itulah, tapi kami buat santai. Kalau tuan ada cara, kaedah macam mana nak tolong, kita sangat mengalu-alukan. Saya tuan-tuan sekarang, sikit lah iklan. Saya, kita membangunkan IRC, Ibn Rijal Consultant. Bawah kita ada Ibn Rijal Crew, IRC jugalah. Semua ada jenama IRC. Ibn Rijal Crew ni kita orang lah yang set up video dan sebagainya ni. Okay, pengembaraan sikit-sikit ni. Kemudian kita ada juga Ibn Rijal Care. Ibn Rijal Care ni kita cari anak-anak yatim, orang susah, fakir miskin yang kita bantu. Kemudian kita ada juga Ibn Rijal Community, yang kita cari sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang kita bantu. Sekarang saya dalam satu misi nak buat satu perpustakaan untuk satu sekolah. Sekolah agama lah. Yang tidak ada dana, yang kita memang, kita dah pernah buat dari satu sekolah ni, satu kabin yang kita dah jadikan perpustakaan. Hasil sumbangan tuan-tuan lah, CP, khutbah, kuliah sebagainya kita sediakan. Dan sekarang ni ada bersama-sama saya dengan saya ni, 2-3 orang yang dia memang akan bagi duit zakat dia tu untuk kita bantu budak-budak susah, orang miskin dan sebagainya. Dan sekarang ni dalam projek terbaru, kita nak bina satu perpustakaan untuk sebuah sekolah, dan kita nak cari satu dana untuk PA system untuk sebuah sekolah lagi. So kalau tuan-tuan dalam ni ada tuan-tuan yang berhajat ataupun memang ada lebihan rezeki ataupun ada kenal orang yang ada duit tapi tak nak salur ke mana, insya-Allah tuan-tuan boleh PM. Nah, insya-Allah saya akan bagi segala detail dia, segala gambar, segala bukti, segala progress semua. Nah, kita tak makan duit, insya-Allah. Nah, kita buat sukarela lillah ta'ala. Saya tak ambil duit. Ceramah ni pun kita tak ada duit apa-apa pun. Duit sendiri je datang semua ni. Okey, nak bantu sahaja. Okey, itu bawah kita punya program IRC kita lah. Okey. Baik, tu iklan. Kalau tuan-tuan tanya, maka kalau tuan-tuan nak sambung-sambung, nak bagi sumbangan apa pun, kita sangat alurkan. Bukan masuk poket kita, tak. Kita salur kepada orang lain. Itu tujuan kita. Sebab kita ni hidup tuan-tuan tak lama. Kita pun dosa banyak. Amalan kita pun kita buat selagi boleh. Ya. Yang mana Allah nak terima, kita tak tahu. Maka kita buatlah sebanyak mana yang boleh. Kalau dalam banyak-banyak amalan tu, satu dua Allah terima, alhamdulillah.
Nah, kita tak tahu tuan. Kita ni kena khauf war raja, takut dan harap kepada Allah. Nah, oh jadi tauhid pula malam ni. Baik. Paip hingat noh, biasalah Adam. Nah, ha? Tu orang kata pakai LC jangan tukar paip. Pakai super bike tak apa. Aduh. Baik. Nah, tak apalah tuan-tuan, baru nak up. Okey, baik. sambung Qadasiyah tadi. Ha, lupa dah Qadasiyah. Baik, Qadasiyah ni berlaku 636 masih saya ulang tadi. Okey, baik. Maka selepas Sa'd bin Abi Waqqas dapat amanat daripada Umar, dia bawa tentera dia pergi. Dalam tempoh perang Qadasiyah ni, saya cerita tadi, Qadasiyah ni tak panjang mana. Cuma dramatik dia tu menarik juga untuk cerita. Lepas tu saya drag masa untuk kisah Khalid tadi tu. Dalam perang Qadasiyah ini, panglima yang utama Sa'd bin Abi Waqqas. Berlakulah peperangan, peperangan. Dekat pihak Parsi, dia ada Rustum dan Hormuzan. Ini dua panglima yang sangat power. Nah, Rustum macam jeneral paling besar, Hormuzan macam timbalan dia, macam itulah. Letaklah pedang tu, letak sayur gigi. Oi, sayur. Kukriak. Saya nak. saya sarung. Oh, dia tak boleh dengar. Sayur gigi dah dengar memang umur lima. Bunyi motor tak apa. Harap tingkat tutup, jangan bagi ustaz tengok. Tingkat tak ada, kita buat tepi jalan kaki dia. Saya tak boleh pegang atas, saya kena... Saya tak boleh tak pegang. Saya nak kena pegang apa? Ah, ada pedang besar sikit boleh. Ini tak serau gigi lah. Okay. Saya, ini kelemahan saya. Saya cakap saya kena pegang. Tak pegang saya digumlah lah. Baik. Ustaz Muhammad Hafiz, pedang CBR. Ustaz Muhammad Hafiz baru betul eh. Siapa baik? Nampak? Ha. Macam mana CBR? Sikit unrate kita? Okay, baik. Sambung lah. Maka... Islam masa ni berapa ribu orang? 40 ribu orang. Okey. Parsi 120 ribu orang. Ayuh cakap macam ni. So 40 orang ke 120 ribu orang, ratio dia bukan. Islam 30 ribu orang, Parsi 120 ribu orang. So ratio 1:4. 4 orang Islam, macam tu lah. Islam 30 ribu, Parsi 120 ribu. So darab dengan 4. Maksud seorang tentera Islam kena berhadapan dengan 4 orang Parsi. Betul tak? Okey, baik. Dalam siri peperangan Qadasiyah ni kemuncak dan 636 Masih ini perang Qadasiyah kemuncak. Sebelum tu ada perang dipanggil perang Walaja. Kenapa nama pelik-pelik? Sebab dia berlaku di Parsi. Ya, tu nama-nama tempat Parsi tu. Perang Walaja ini masa ini depa tugaskan Khalid bin. Ha, saya nak kata Khalid ni. Khalid bin. Okey. Yang Sa'd bin Waqqas bila dekat Qadasiyah, kemudian Qaqqa' bin Amru pi di Syria sebab keliling ni semua Parsi belakang ni. Berbahagia. Apa Amr bin Al-As bin Mesir, Abu Ubaidah di tempat dia. Okey, baik. Maka di kawasan Walaja ni, Khalid al-Walid berdepan dengan seorang lelaki nama Hormuzan. Sebab tentera Parsi bila dia tahu ada Khalid yang main di pihak di kawasan Walaja, maka dia hantar Hormuzan yang standing dengan dia. Hormuzan ini dia seorang yang pantang dicabar. Dia ni garang panah bakan. Maka buku bertemuruah. Ha? Ya. Tapi Khalid bin al-Walid dia pantang dicabar, tapi dia cerdik. Hormuzan dia orang kata bodoh sombong, terdik lebih. Apa dia buat? Dia tahu orang baku gila. Dia tahu tentera Parsi dia ni macam takut dengar nama Khalid jadi goyang. Maka apa dia buat, tuan-tuan? Yang ni bunyi macam lawak tapi dia sejarah. Tentera Hormuzan perintahkan tentera dia wajib ikat kaki depa ni. Tadi kena lagi buat biar. Kaki depa. Mana kaki? Ni kaki. Kita sedia semua cukup ya. Ni kaki tentera Parsi. Hormuzan suruh ikat rantai. Ikat rantai, belik rantai kat kaki. Dah lah belik rantai. Hujung rantai tu ada berbola pula tau, bola besi tu. Sebab apa? Hormuzan ada dua tujuan. Yang pertama, dia tak mau tentera dah lari. Yang kedua, dia nak bagi orang Islam tengok gerun. Dan yang ketiga, dia kata kalau kita sepak tentera Islam dengan kaki berantai ni, oh habuan lah. Oh, dia nampak macam tu. Tu kata ni cerdik lebih ni. Khalid bin al-Walid ni cerdik. Dia sampai-sampai dia tengok saja tentera Parsi dah ikat kaki dengan rantai. Kata ni jenis apa ni kan, ikat kaki dengan rantai. Maka apa dia buat? Khalid bin al-Walid pun dia buat apa? Dia tengok tentera ni pakai rantai. Dia pun ambil RPG lah. Tak, saya melawak. Dia tak ambil RPG. Ni saya ambil. Dia buat apa? Dia tengok tentera Islam, tentera Parsi ikat kaki dengan rantai. Dia kata kepada tentera dia, kita lari. Cerdik kali ni, kita lari, dia kata. Lari bukan nak lari tinggal medan tak. Lari tengok, cerdiknya kali. Bila dia lari, Hormuzan rasa overconfident. Ui, tentera Khalid lari. Khalid pun lari. Maka diarahkan tentera dia ligan.
Ha, lihat. Tuan-tuan, macam dia cerita tadi, tentera daripada kaki diridik dengan rantai. Legal lah tentera Islam ni, kawan. Islam terdah lah kosong. Depa dengan kaki belik rantai. Maka lari dia kan tak larat. Lari dengan tak larat, tak larat, tak larat. Kira perang ni Cilegan duduk je lah. Cilegan eh. Sampai setelah dia pada penat surrender, maka Islam tewahkan dia semua. Letih lagu tu ya. Mereka Cilegan lah. Nampak? Otak Khalid bin Walid. Satu taktik yang Khalid guna dalam perang Walaja ni, satu lagi. Yang tadi tu bukan perang Walaja. Dia panggil perang berantai. Yang satu yang perang ni perang Walaja. Perang Walaja ni 633 Masihi. Juga, apa yang berlaku, Khalid buat satu taktik. Yang taktik Khalid buat ni, semua pasukan bola sepak moden dah tiru. Dia panggil taktik super sub. Super sub ni yang cekang-cekang ni, yang player yang top-top ni, rehat dulu. Betul tak? Ha, bila nak ke ujung-ujung baru masuk. Dulu Belanda ada main game macam tu. Dia panggil moden football. Super sub ni maksudnya yang cekang, dia akan masuk separuh masa kedua, second half. Ataupun dekat-dekat lah, dia masuk, dia akan bergol punya. Pasal dia fresh leg. Ni yang negara-negara duk buat ni. Dunia bola sepak moden ni. Kita ada tanah balen. Tanah balen. Dia masukkan kata lah ya. Masa lawan Myanmar kan, mana lawan apa yang dia masuk. Singapura. Dia skor. Sekarang dia main utama lah kan. Sebab Ong Kim Sui tak ikut cara Khalid Al-Walid. Kalau ikut Khalid Al-Walid, yang power ni duduk belakang. Sebab tu tuan-tuan, Datuk Ong Kim Sui, dia tak masuk Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad ni striker Kedah yang power. Dia power kan. Tapi dia tak masuk lagi. Pasal dia super sub. Agak nak pakai baru masuk. Ha, Kali Oleh pakai taktik tu lah dalam perang Walaja ni. Ha, nah. Ni pakai Jeffrey Chiu. Pening pun tak pakai. Baik. Maka tu tak apa berlaku. Kali rehatkan yang power-power ni bagi yang biasa-biasa pi. Agak duk lawan penat dah. Baru yang power masuk. Fresh leg. Habis bunuh habis. Oh, power. Ni taktik Kali Bin Walid. Kali Bin Walid ni terkenal dengan taktik dia lah. Yang dalam perang Uhud pun dia ada taktik dia yang pusing bukit tu kan. Dia panggil crossfire. Dalam ilmu tentera ni dia panggil crossfire. Baik. Ustaz Zaki Idris senyum ya. Hammer lah cu. Okey, kita tukar hammer. Tuan-tuan, saya duduk melawak ni. Tuan-tuan jangan duduk layan sangat lah. Tuan-tuan tengah fokus yang ilmu tu. Ilmu tu lagi penting. Yang ni pasal saya tak terah duduk. Saya tak pegang apa-apa. Saya kena pegang. Benda kecil ke ni? Saya beranak-beranak. Saya minta mertuk tu nak pegang. Okey, baik. Okey, Alin boleh follow tak? Setakat ni saya tengok yang live view ni 102 orang. Okey. Yang komen semua lelaki. Oh, lelaki ramai minat kan saya noh. Alhamdulillah. Okay, baik. Tuan-tuan, maka itu perang berantai dan perang apa Walaja ni dalam 633 Masih. Okey, maka berlakulah macam ni saya cerita. Khalid dah tewaskan tentera Hormuzan dekat Walaja, pi dekat perang berantai pun dah tewaskan. Kemudian Qaqa' bin Amru dah hapuskan di hujung sempadan Syam. Kemudian Amr bin Al-As di sempadan belah Mesir. Sampai dia kemuncak-kemuncak sampai dekat tengah-tengah Qadisiyah. Kenapa dia Qadisiyah? Sebab dia Qadisiyah ini pusat Parsi. Macam Putrajaya lah. Pusat di situ. Istana dia pun sementara letak di situ. Maka puteri Parsi buat mesyuarat, bincang macam mana kita nak buat ni. Islam dah sapu semua tempat ni, tinggal Qadisiyah ni nak masuk ni. Masuk Qadisiyah bermaksud dapat ke Islam lah. Yang memisahkan pekan Putrajaya Qadisiyah ni dengan luar Islam adalah sungai di tengah tu. Baik, maka puteri Parsi kata, kita nak buat macam mana? Rustum kata, jangan takut tuanku puteri. Sebab tuan-tuan baca sejarah Parsi, Rustum ni bercinta dengan puteri Parsi sebenarnya. Depa skandal lah. Nah, tapi tak payah cerita lah yang tu peribadi orang. Tapi depa bercinta, situ yang akhirnya jadi konflik juga. Rustum tu akhirnya di konflik jugalah. Tapi Rustum akhirnya dia masuk Islam, tapi dalam keadaan helah lah sebenarnya. Sebab dia antara orang yang jadi orang kata mastermind pembunuhan Sayyidina Umar lepas tu. Tuan-tuan ingat ada apa? Tak apalah, itu jadi cerabang pula noh. Tak apalah. Baik. Maka Rustum kata dekat puteri Farsi, dia kata, tak apa tuanku, kita empayar yang ribuan tahun. Islam baru berapa belas tahun. Ni ayat dia, tuan-tuan ingat dengar ayat ni. Tuan-tuan tanam betul-betul. Ini ayat Rustum. Dia kata, orang Parsi berjuang mempertahankan bangunan-bangunan Parsi. Orang Arab berjuang hanya mempertahankan tanah-tanah pasir mereka, padang-padang pasir mereka. Banyak tu ayat tu. Dia kata, orang Parsi berjuang mempertahankan bangunan, mereka cuma berjuang mempertahankan pasir. Dia kata begitu. Maka dia bagi satu semangat. Dia kata kepada Parsi, jangan kita, jangan takut, kita kuat. Turun tinggalkan pekan, pilah kat dekat sempadan Qadisiyah. Sempadan Qadisiyah dengan tentera Islam yang dah marah ni dipisahkan oleh sungai. Baik. Masa ini Sayyidina Umar dah bagi order. Dah post kata
turun semua segenap mai. Mailah Khalid bin Walid daripada Walaja tadi tu turun mai ke Qadisiyah. Amr bin Al-As turun. Qaq bin Amru, saya tahu Qaq bin Amru. Nama dia Qaq bin Amru. Dia mai daripada Syam, turun mai. Dia dalam siri Qadisiyah juga. Lawan sekitar tempat pada sini. Tapi Qadisiyah ni center dia. Dapat Qadisiyah, dapat semua. Macam tu akhirah. Okay. Maka Umar arahkan turun. Turun 2,000 orang, turun 5,000 orang, turun. Akhirnya Islam membentuk yang saya kata tadi tu, 30,000 orang. Tetapi, ramai tak mana pun Islam 30,000 orang, Parsi duduk tak? 120,000 orang. Maka, situasi dia macam ni. Parsi di sini, sungai, ada jambatan, Islam di sini. Baikkan Parsi 120,000 orang, Islam 30,000 orang. Okey, baik. Maka, Sa'd bin Abi Waqqas, Panglima Sa'd bin Abi Waqqas tak maulah pertempuran berlaku. Maka dihantar dua orang pegawai dia, nama saya lupa, pi negotiate dengan Rustum. Bincang dengan Rustum. Kata, wahai tuanku, wahai Panglima Rustum, kami mai Islam, kami mai bukan nak lawan dengan hampa. Kami mai bukan nak jajah hampa. Kami mai nak bebaskan hampa. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Daripada penyembahan hampa kepada hampa kepada penyembahan Tuhan kepada hamba. Maksudnya daripada sembah hamba saya sembah hamba kepada sembah Allah. Maka kami nak tawarkan dua benda ya. Kami nak tawarkan satu benda ya. Masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, masuk bawah kami dan kena bayar jizyah. Kalau masuk Islam tak payah bayar. Kalau tak mau masuk Islam tapi kena masuk bawah kuasa Islam, umpai Islam, bayar jizyah, cukai. Kalau tak mau dua-dua, siap sedia untuk perang dengan kami. Yang warning ni siapa? 30,000 orang. Warning 120,000 orang. Beraninya Islam masa tu. Kata dia apa? Masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam selamat. Kalau tak mau, okey. Tapi ikut telunjuk kami. Banyak cukai. Kalau tak mau juga, siap sedia untuk perang. Rustum gelak. Rustum kata, hang tengok belakang hang ada apa. Hang tengok belakang kami ada apa. Belakang hang padang pasir. Belakang kami bangunan. Belakang hang 30,000 orang. Belakang kami 120,000 orang. Hang ingat kau goyang lah, dia kata. Ni Rustum, dia kata. Rustum marah terus cakap utara. Maka Rustum kata lah ni, aku tak perang. Aku tak ada tunduk dengan bawah. Parsi 3,800 tahun. Islam baru berapa belah tahun. Main nak cabang aku. Hampa ni ayat dia dalam kus sejarah. Dalam kitab sejarah. Rustum kata, hampa ibarat tikus yang main tempat kami. Makan semua cheese-cheese kami. Kami adalah kucing yang tunggu nak ngap hampa. Sebab hampa dah terlalu gemuk. Hampa tak boleh keluar. Maka kami akan makan hampa. Itu Rustum kata. Maka tetera dua orang ni balik. Mintah jambatan balik. Pergi sana balik. Maka apa berlaku? Ni tentera Parsi, nampak tak video? Ni tentera Parsi, ni tentera Islam. Okey, tengah ni sungai. Dia nampak macam tu, tunjuk macam ni. Tentera Parsi, tentera Islam, tengah ni sungai. Apa dia buat? Selama 3 hari plus minus saling merenung satu sama lain. Ini adalah sejarah tuan, cerita dramatik. Depa ni tak serang, depa ni tak serang. Tengok hang aku, tengah-tengah sungai. Sehari berlalu, tak apa lagi. Hari kedua berlalu, tak apa lagi. Hari ketiga berlalu, tentera Parsi mula bunyi. Tentera Islam patuh. Sa'd bin Abi Waqqas kata, jangan serang lagi. Lagi mereka tak serang. Maka patuh. Sengat, ikutlah. Buat amalan je. Tetapi tentera Parsi jenis bangsa makan gaji ni, bukan berjuang kerana Allah ni, berjuang kerana duit ni. Maka dia kata, mereka dah mula perli. Ambil whiteboard lukis. Itulah whiteboard. Tak apalah kita buat di kaki lima. Tak ada whiteboard. So, tentera Parsi, tentera Islam, tengok ni sungai. Sehari berlalu, saya duduk merenung aku, tak apa lagi. Hari kedua berlalu, tak apa lagi. Hari ketiga, tuan-tuan, tentera Parsi mula bunyi. Dia pun mula gelak kat Rustum. Dia kata, apa Panglima Rustum ni? Nama ya Panglima. Nama punya gah seluruh, terus timur tengah seluruh tanah Parsi. Punya hebat pun nombor itu, nak lawan dengan Islam. Dan lawan tengok aku, ada kata. Ni sama-sama tentera Parsi ni. Ada lawan tengok aku tepi sungai. Baik buat pertandingan memancing. Tentulah kot kan. Baru tengok hang aku tak buat apa. Maka duk gelak, duk perli. Dalam kitab dia tak kata lah. Mencing saya tambah lah. Tapi perli lah depan Rustum. Maka Rustum jadi panah. Rustum kata okey. Dalam macam tu terserang. Maka dia pun serang. Sebab dia pun tewas. Dalam perang psikologi dia pun dah tewas. Maka dia pun serang. Tuan-tuan, tentera Parsi dia pun dah siapkan baju semua dengan baju besi tau. Ni antara sebab Sa'd bin Abi Waqqas tak mau serang. Masa dia pun pakai baju besi. Siapkan gajah lagi. Islam tak ada apa. Serban gitu ya. Unta ya. Dia pun siapkan gajah. Mereka dengan baju besi, dengan gajah. Maka Sa'd bin Waqqas tak mau serang lagi. Tapi mereka serang dulu. Apa berlaku? Mereka cross the bridge, lintas jambatan, mass serang Islam di luar sini. Kesilapan berlaku apa? Bila mereka lintas jambatan, cross the border, mereka main, Islam perang mereka sungguh-sungguh ni,
satu infanteri yang lain Sa'bi bin Waqqas perintahkan agar pi mana? Pi bom, bukanlah pi bom, pi cuba Sa'bi baik pi patahkan jambatan tu. Kepok ke, katok, buatlah apa pun bagi jambatan tu runtuh. Maka si unit tentera Islam pi runtuhkan jambatan. Maka depa tak dibantah balik. Ya, ha, depa tak dibantah balik. Sebahagian di antara depa yang tak tahan terjun sungai, berenang nak lari balik. Nak lari balik ke sana. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala punya kuasa, mereka pakai baju rantai. Tak pakai ada rantai di kaki, serik lah. Pakai baju rantai, berenang, tenggelam. Berenang, tenggelam. Tak lepi, baju rantai. Macam maling batu dalam laut. Nah. Lemah meninggal, lemah meninggal, lemah meninggal. Berapa ramai yang meninggal. Ya? Baik. Tetapi ramai yang meninggal pun, masih belum mampu nak lupuskan, nak. Abang Ibah nak, dia ni. Nak patahkan tentera Parsi lah macam tu lah. Okay, pasal ramai sangat. Sebab apa? Tentera Parsi ada unit gajah. Unit gajah ni menarik. Tentang, macam ni kita sejarah saya tak rekor. Kok-kok masa ni Kok-kok bin Amru baru sampai. Nama dia Kok-kok bin Amru. Nanti bila ada orang panggil apa, Perang Jamal nanti, lepas pada tu, Kok-kok antara orang yang Sayyidina Ali hantar untuk berunding. Kok-kok bin Amru nama dia. Baik. Kok-kok bin Amru ni disampai, dia jumpa dengan Sa'd bin Waqqas, dia kata, wahai general, saya ada satu idea. Ya? Kita tengok unta kita ni takut dengan gajah. Gajah dia nampak berani sangat. Maka apa kita betul buat? Kata Kok-kok, kita boleh tak kita modify sikit kuda kita, unta kita. Ini dalam kitab sejarah. Kita modify sikit unta kita. Modify macam mana? Kita lukis sikit ke, kita buat satu orang kata ganti body kit baru ke apa gitu lah. Ya? Bagi dia buat ground. Lah sebab orang pakai FZ, nak pakai shoot R1 lah. Pakai FZ ya. Pakai R1 shoot dia macam itulah. Kan? Maka unta-unta ni, maka saya ambil orang setuju. Ni psikologi nama dia. Ya. Maka depa pun siap. Perang ni bukan sehari. Dia berlarutan berhari-hari ni. Kau esok tu depa mempersiapkan unta-unta tentera Islam ni buatlah lukis. Lukis saya tak tahu lah macam mana. Kita tak habaq. Mungkinlah buat parut ke, buat ganas kan. Buat spek mata Ray-Ban ke, buat rambut pacak ke, saya tak tahu lah. Tapi depa make up unta ni bagi tak nampak unta sikit. Bagi nampak sebuah benda lain untuk mengelirukan gajah. Esok tu bila perang, gajah tengok unta ni, gajah lari. Gajah unta ni menantang apa ni? Berok ke apa? Aku tak tahu ni. Pelik kan ni? Dengan parut, dengan rambut pacak. Bagi kita tak tahu lukis macam mana kan? Maka gajah jadi tak siuman. Ya? Tapi bukan semua gajah lah. Okay? Ni, dia macam tu lah kan? Bukan semua menantang yang senang nak ni kan? Yang well trained tu mungkin, yang matang tu mungkin dia tak goyang. Tapi yang betul, yang baru-baru ni, yang gajah yang junior-junior ni tengok, wih, menantang apa ni? Sat biru, sat merah, sat hijau. Maka jadi tak siuman, dia bergoyang-goyang, jatuh tentera-tentera Quraisy, maka dibunuh. Okay? Tetapi ramai jatuh Quraisy ni, 120,000 orang. Tak habis lagi, lawan lagi. Lawan lagi tuan-tuan. Dalam duk perang itu, ada dua orang lelaki. Tuan-tuan ingat nama ni dalam sejarah sebut. Dalam kitab sejarah sebut dengan nama dua orang ni. Seorang nama Dakhar, seorang nama Salam. Dakhar, Salam, dua orang ni. Siapa dua orang ni? Dua orang ini adalah tentera Parsi. Dia masuk Islam. Yeah, they convert to Islam during that time. Dia pun masuk Islam. They embrace Islam during that time. During that particular time. Masuk Islam masa tu. Bayangkan dua orang ni tentera Parsi, Dakhar dengan Salam. Tentera Parsi masuk Islam masa tengah perang dengan Islam. Allahu Akbar. Hebat tak? Hebat. Baik. Dakhal dengan Salam masuk Islam. Jumpa dengan Sa'd bin Waqqas. Perang jadi buntu tau. Islam boleh dijaga. Oh, sebab apa? Islam 30,000 orang. Parsi 120,000 orang. Parsi banyak meninggal. Islam pun banyak syahid. So dia macam balance. Sebab Parsi kita dah sebut tadi. 3,800 hektar menyampai lah. Ha? Kuat. Kau dah jadi buntu, tak tahu nak buat macam mana ni. Gajah yang matang ni tak boleh nak kena tipu ni. Gajah yang muda-muda semua dah belah tadi. Okay, kena tipu dengan unta tu. Maka apa berlaku? Dakhal dengan Salam beritahu dekat Sa'd bin Waqqas, sebenarnya ada rahsia kekuatan tentera Parsi. Nampak? Tentera luar masuk Islam, bagi rahsia kat tentera Islam. Dan tentera Islam dengar dan bagi penghormatan kepada benda tu. Ini yang tak berlaku sekarang. Ya? Maka Dakhal dengan Salam buat apa? Dia beritahu dengan Sa'd bin Waqqas, dia kata, wahai general, sebenarnya kami ada rahsia kekuatan tentera Parsi. Kekuatan tentera Parsi terletak dekat mana? Macam gemak Piramli tau. Di manakah terletaknya kekuatan panglima hantuah? Di kerisnya ke? Di tenaganya ke? Kan? Di manakah terletaknya kekuatan tentera Parsi? Terletak di belalai gajahnya. Oh, ini kita sejarah kan? Terletak di belalai gajah mereka. Bukan di gajah sahaja, di belalai gajah tu.
pasal dekat belalai gajah tu ada satu keagungan, satu pride yang dia bangga macam tu lah kot. Ha? Bisa tuan-tuan, manusia memang macam tu kan. Setengah tamadun dia bangga dengan gading gajah, setengah dia bangga dengan gading rhino tu, setengah dia bangga dengan apa, burung cenderawasih kan. Setengah dia macam tu lah. Orang Parsi gading gajah, bukan gading, belalai, belalai gajah. Maka kata Dakar dengan salam, kita kena buat something, we need to do something on dia belalai tu. Maka dalam sejarah dia tak sebut buat apa. Nah, cuma ahli tafsir sejarah ada yang kata kerat belalai. Saya tak mau sebut sebab saya jenis saya tak tahu, saya tak sebut. Tapi dalam kitab kata they do something on the belalai itulah, tapi tak tahu benda apa. Okay, mungkin adalah bubur tepung macam itulah kot, sekadar nak ni kan. Yang dia buat tadi tu tuan-tuan, yang kata lukis muka unta tadi tu, kalau orang tanya boleh ke? Boleh. Dalam psikologi boleh. Tuan-tuan buka Fiqhul Jihad Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada satu bab dia sebut bab irhab. Irhab ini maksud dia menakut-nakutkan musuh dengan propaganda, dengan psikologi, boleh. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam Fiqhul Jihad, tuan-tuan boleh cek. Ya? Seperti mana Iran pernah buat dulu. Tuan-tuan ingat tak? Zaman saya sekolah menengah dulu, dia pernah share video viral. Iran keluar roket daripada, keluar jet daripada laut kan? Padahal betul tak betul kita tak tahu tu. Mungkin edit. Tapi dia boleh buat. Sebab apa? Mungkin tak betul. Tapi dia nak takut-takutkan musuh. Amerika dah buat lama dah. Dia tunjuk roket ni, tunjuk jet ni, tunjuk jet ni. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita tak tahu. Tapi kita jadi takut. Korea Utara dah buat. Dia menakutkan US dengan nuklear dia. Kita tak tahu ada ke tak ada. Irhab dalam Islam boleh buat. Tapi Islam tak buat. Ha? Dalam zaman Qadasiyah buat. Okay, baik. Kembali yang ni. Bahkan they do something on the belalai tu lah. Ha? Buat something lah. Saya tak mahu sebut lah benda apa. Mungkin kerat, mungkin bagi geli. Saya tak tahu. Tapi buat something on belalai. Gajah jadi lemah. Ketika ni semua gajah tumbang. Dan akhirnya dengan mudah Islam menewaskan Qadasiyah. 636 Masihi. Islam dapat menundukkan Qadasiyah, sekaligus Islam dapat Parsi, dan sekaligus amanat Sayyidina Umar tertunai. Dan Rustum ditangkap dan dibawa balik ke Madinah. Kisah Rustum di Madinah pun menarik juga. Bila Rustum dibawa balik ke Madinah, nak bawa Rustum jumpa dengan Sayyidina Umar. Masuk pekan Madinah, Rustum dengan baju yang labuh dia ni, semua orang tengok orang ikut dia. Sebab apa? Pelik. Orang ni semua baju biasa-biasa je. Dia dengan baju labuh dengan sayap macam Santa Claus lagi. Semua orang kata ikut dia, budak-budak kata ikut dia. Maka dia kata, mana istana Amirul Mukminin Umar? Dia berkata, mana ada istana di masjid tu? Maka dia pun pergi masjid. Sampai di masjid, Sayyidina Umar dah tidur. Qailullah. Sayyidina Umar. Maka Rustum kata, mana Amirul Mukminin, mana Raja Umar? Maka kata dorang pengiring ni, kata, itulah Amirul Mukminin dah tidur tu. Terkejut Rustum. Rustum kata, takkanlah Khalifah Umar yang agung, yang menundukkan Rom dengan Parsi. Macam tu ya. Baju pun tak elok. Dia kata, itulah Amirul Mukminin Umar. Terkejut Rustum. Panggil mai jumpa, sembang. Nah, dia nak ringkas cerita macam ni lah. Nah, Umar nak pencung dia lah. Okay. Tapi sebelum tu, dia kata ke Umar, saya nak minum. Umar kata, bagi dia minum. Maka seorang sahabat ni pergi ambil ayak, bagi Rustum minum. Cawan tu, cawan kena ikut, kena dorongit. Maka Rustum kata, cawan ni, apa satu ayak Rustum memang pedih dah. Dia kata, kalau macam ni punya gaya punya cawan, aku tak minum pun tak apa. Oh, dia kata macam tu. Sedangkan dia ni keliling dan ni dah panglima Islam ni, depan ni Umar. Tapi bila Umar ayak ada, Umar cawan, Umar bagi ayak kira bagus tu. Ya? Dia kata, kalau lagu ni cawan-cawan, aku tak minum pun tak apa. Om, weh, kasar. Tapi Umar, dia berlembut lagi pasal dia tahu budak ni tak nak cekang tau. Menosak ikut pencung lah kan. Maka dia pun kata kepada tentera dia, pergi ambil cawan paling elok, bagi dia. Ambil cawan paling elok. Bagi dia, dia nak minum, dia jeling tengok Umar, dia tak jadi minum. Dia nak minum, dia jeling tengok Umar, dia tak jadi minum. Umar kata, awak tak minum. Maka, kata Rustum, aku takut kalau aku minum sekali lagi, hang akan semelih aku, hang akan pancung aku. Maka, aku tak mau minum. Ya? Maka, Umar kata, minumlah, aku takkan semelih lah, aku takkan pancung, orang tengah minum. Maka, Rustum kata, aku tak percaya dengan hang. Ya? Maka, apa berlaku? Rustum, dia nak, macam itulah, aku tak percaya dengan hang. Maka, Umar kata, aku tak heran dengan janji orang macam, aku tak heran dengan deal dengan orang macam hang. Umar kata macam tu. Hang, aku nak respect, aku nak heran ke orang macam hang. Peduli apa, aku nak pencung halal pun boleh. Lalu ni hang minum, saya cakap banyak. Macam itulah Umar kata kan. Rustum kata, pasal apa? Umar kata, aku cuma jaga janji dengan orang Islam saja, dengan orang kapiak dengan hang, aku tak jaga. Maka Rustum kata, kalau macam tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah dah mengucap tu ke? Tu kata Rustum ni cerdik. Inilah kita ajaran tu, saya tak tambah ni. Ni kata boleh cek. Maka bila jadi macam tu, Umar jadi hang kan, jadi, "Oh, lemak dah mengucap. Akan nak bunuh."
Maka Umar jadi macam, oi, hang memainkan aku. Umar jadi marah. Maka sahabat yang lain tenangkan dia. Sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, macam mana pun dia dah masuk Islam, kita nak kata apa? Nampak? Ini pengajaran dia ni. Orang kalau dah masuk Islam nanti, kalau tuan-tuan kata, ni masuk Islam sebab politik ni, ni masuk Islam sebab suami ni, ni masuk Islam sebab nak duit ni. Itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kita, di depan kita ni, fizikal kita tengok, dia masuk Islam, hormat dia. Kita raih keislaman dia. Iktiraf keislaman dia. Soal dia tipu, dia dengan Allah. Boleh tak tuan? Macam tu. Dia yang kata, ni masuk Islam sebab politik ni, ni masuk Islam sahaja nak dapat undi, ni masuk Islam sebab menikah, ni masuk Islam sebab nak... Itu dia dengan Allah. Kita dia masuk Islam, kita kena layan sebagai seorang Islam. Ini dalam kisah ni ajak kita. Ya? Maka Umar tak boleh bunuh dia. Tapi harga yang besar lah Umar kena bayar selepas tu. Apa? Tuan-tuan, selepas beberapa tahun selepas tu, Sayyidina Umar dibunuh kan? Oleh seorang, apa nama yang bunuh Sayyidina Umar tu? Apa yang bunuh dia? Abu Lu'lu'ah kah? Abu Lu'lu'ah kan? Hamba yang bangsa Parsi tu. Abu Lu'lu'ah dihasut oleh seorang lelaki Parsi, dan ahli sejarawan majoriti setuju lelaki Parsi yang hasut Abu Lu'lu'ah adalah Rustum tadi ni. Nah, itu cerita dia perang Qadasiya, Qadiyat Al-Walid, Tamadun Parsi dan Rustum. Boleh tuan-tuan malam ni? Lama dah kita. Berapa minit lah? Sejam 20 minit. Oh dia kat 2 jam dah tuan-tuan. Nah, tuan-tuan boleh tidur esok kerja kesian kat tuan-tuan. Ya. Maka itulah sedikit sebanyak tentang kisah Tamadun Parsi. Tak ada soalan nak malam semua tanya. Dah ada satu. Amir Rahim, di mana perang ini? Qadasiya. Dia Qadasiya tu lah. Qadasiya tu nama tempat. Nah, dalam kawasan Parsi tu. Dia banyak dalam siri perang Qadisiyah, dia ada perang Walaja, perang Berantai, semua tu nama-nama tempat, tapi center dia dekat Qadisiyah, pusat di Parsi tu. Di mana Parsi sekarang? Iran. Ha? Baik. Terima kasih Ustaz Ibn Rijal Zaki Idris. Saya bukan ustaz. Ah, oh, Ustaz Zaki pandai. Okey. Okey, so malam ni saya kira itulah sedikit sebanyak tentang perang Qadasiyah. Kenapa kita cerita? Sebab kita nak ceritakan tentang perang-perang yang penting dalam Islam. Dan saya nak suntik, saya nak sebut pasal siapa tadi. Pasal Khalid Al-Walid tadi tu. Mungkin saya harap tuan-tuan dapat pengajaran tu. Siapa Khalid. Dan Islam itulah episod Islam berjaya runtuhkan Parsi. Nah, dalam perang Qadasiyah. InsyaAllah next episod. Saya nak buat tajuk apa lah. Pun saya... Itulah kadang-kadang kita tak ada nak fikir. Saya pun agak padat jadual. Tak ada nak fikir. Tak pun tuan-tuan kalau ada ID, tuan-tuan teruskan hantar. Saya kadang-kadang saya tak ada tengok. Amy akan tolong tengok komen tuan-tuan. Tapi saya tahu. Saya ambil maklum. Macam ada yang bagi cadangan tentang cerita hantu. Ada yang bagi cadangan tentang keruntuhan Usmania. Ada bagi cadangan tentang empayar apa Timur Tengah, Asia Barat. Yang saya rasa saya minat tajuk macam tu. Nah, cuma kita akan pergi sampai. Saya tengok macam mana. Kalau hantu tu. Ada menarik dia juga, cuma tajuk tu mungkin saya tak boleh nak extend sampai 2 jam, sampai sejam. Okay? Sebab hantuah ni dia ada dua pendapat. Profesor Ahmad Adam dengan pendapat dia yang mengatakan hantuah tak wujud. Sebab pendapat dia kata hantuah dikatakan kurun ke berapa. Sedangkan perkataan tuah muncul kurun ke 17. Ya, macam tu, Profesor Hashim Musa lawan dengan bagi catatan hantuah ada di Rukyu, ada di China. Ha, macam itulah. Macam itulah. Maksudnya, kita cuba carilah satu tajuk yang menarik. No? Macam mana nanti no? Kita try plan lah. Okay, yang sesuai dibuat santai. Ini Ustaz nanti cerita sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar insyaAllah. Ataupun kita buat siri pahlawan Islam ke. Macam tu lah. Kita ada Umar, Abu Bakar. Ataupun. Ini try sirah pada sahabat ke. Tengoklah saya try fikir tengok. Saya teringin nak buat pasal tamadun Melayu tu. Tapi saya dah bawa dah hari tu kan. Tengoklah macam mana. Okay, kita akan try fikir dengan saya bincang. Saya cerita pasal kamar kena ketuk. Presiden terpilih di kamar tertutup. Kamal Ataturk ni menarik tau tuan-tuan. Ini kalau saya suka tajuk ni. Kamal Ataturk ni dia asalnya dia ni penyelamat asalnya tau. Dia panggil Angkatan Tentera Turki Muda. Tetapi lepas tu dia berpaling tadah. Nah. Dan dia ni satu puak disebut sebagai puak Yahudi daun nama. Yahudi daun nama ni orang Yahudi yang dilahirkan dan dibesarkan dalam cara Islam, masuk Islam dan rosakkan Islam berada dalam. Tu Kamal Ataturk. Tapi perjuangan asal dia tu antara yang menyebabkan Turki lambat dijajah. Tapi itulah Turki yang ujung-ujung pun dia ada masalah juga dengan Islam yang lain. Sebab tu tuan-tuan, nak berlaku adil lah. Saya tak sokong Ataturk, cuma nak berlaku adil. Di akhir Khilafah Uthmaniyah, ramai negara Islam yang mula nak lawan dengan Khilafah.
mula sokong Ataturk. Sebab tu jangan terkejut. Kenapa kempen Ataturk tu ramai orang sokong? Bukan kata orang Yahudi dan orang Kristian. Orang Islam pun ramai sokong. Sebab orang tak tahu yang Ataturk tu teruk. Sebab masa tu orang dah tak tahan dengan khalifah. Masa dia ada berlaku pemberontakan dekat, kalau tuan-tuan tahu, di Libya. Umar Mukhtar. Umar Mukhtar ini pemberontakan yang bertempur dengan Itali. Ada satu pergerakan nama gerakan As-Sanusi lah. Pimpinan Muhammad bin Ali As-Sanusi yang bertempur dengan Itali, hantar surat kepada Khalifah Uthmaniyah minta bantuan, Khalifah tak mau bagi. 2-3 kes lah yang menyebabkan sokongan kepada Khalifah ketika tu mundur. Dan bila mana Ataturk naik, ramai orang sokong Ataturk, tetapi mereka tersilap. Bila Ataturk naik, Ataturk lagi jahat, lagi teruk. Nah, begitu juga Al-Sisi yang baru-baru ni tu. Bila Al-Sisi nak lawan dengan Presiden Morsi, sebenarnya ramai juga orang Mesir yang sokong. Dia sangka Al-Sisi boleh buat pembaharuan yang lain, tetapi dia silap. Al-Sisi ni lagi teruk. Begitu juga berlaku dalam Arab Spring. Saddam Hussein memang kuku besi, tetapi dia sangka dengan gugurnya Saddam Hussein akan naik orang lagi hebat. Rupanya bila naik ganti dia siapa? Nuri Maliki, lagi teruk. Okey. Maliki kan? Betul kan? Betul lah Iraq. Kemudian di Libya, yang dipersangka dengan jatuhnya Gaddafi akan naik lagi hebat. Sampai sekarang Libya tak ada apa. Jadi merapu ya. Begitu juga di mana lagi? Dipersangka dengan menjatuhkan diktator itu, menaikkan orang lagi hebat. Akhirnya lagi teruk. Ya? Saya bukan kempen mana-mana peti. Tidak. Saya bukan. Cuma saya nak beritahu, itu yang berlaku dalam Islam. Inna Allah la yu'ayidu hadhad din bi rajulin fajir. Allah menguatkan agama ini dengan lelaki yang fajir. Ya? Itu dalam hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, saya tutup dengan hadis. Kata Nabi, Inna Allah zawali al-ardu faru'aitu masyariquha wa magharibaha. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha. Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah ataupun telah membentangkan kepada aku timur dan barat, sehinggakan aku dapat melihat timur dan barat bumi. Dan demi Allah, sesungguhnya kekuasaan umat aku nanti akan meliputi apa yang aku tengok tu. Bermaksud Islam akan rules the world. Pegang hadis tu, kita akan kembali menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.